Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Erlin Dwi Astuti yang bertugas menjadi MC acara webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua ID Cabang Tangerang Dr. Emma Agustini SPTH TKL, Ketua Panitia Dr. Ahmad Maka MSC MKAS SPPD Finasim, sejawat semua peserta acara webinar PIT ke-6 ID Cabang Tangerang. Alhamdulillah, ucap syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat sehat dan selamat sehingga kita masih dapat bersua pada acara webinar PIT ke-6 ID Cabang Tangerang pada hari ini. Sejawat yang berbahagia, hari ini Sabtu 20 Maret 2021 merupakan webinar seri ke-13 dan yang terakhir dari rangkaian PIT ke-6 ID Cabang Tangerang kali ini. Masih dalam rangkaian acara webinar berseri dan dengan topik yang sama, yaitu tantangan, peluang, dan peningkatan kompetensi dokter melalui webinar virtual di era pandemi. Pada seri ke-13 webinar kita kali ini, materi yang kita ketengahkan adalah dari jantung dan pembuluh darah. Sesi kali ini akan ada dua narasumber yang akan menyampaikan dua materi yang berbeda. Sesi pertama dengan judul Diagnosis Segera Sindrom Koroner Akut di Vaskes Primer, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Dr. Vito Anggarino Damai SPJP konsultan. Dan sesi kedua akan berjudul Tata Laksana Awal Sindrom Koroner Akut di Vaskes Primer yang akan disampaikan oleh Dr. Berlian Idris Idriansah SPJP konsultan PHMS PHDSC. Kedua sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Dr. Medina Andana. Sebelum acara saya serahkan ke moderator, akan ada sambutan dari Ketua ID Cabang Tangerang kepada Dr. Emma Agustini SPTH TKL, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Erlin yang sudah membuka acara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah siang ini kita dapat ketemu lagi teman-teman sejawat semua dimanapun Anda berada, yang sedang mengikuti webinar PIT ke-6 ID sesi ke-13 ini. Sekilas saya kilas balik ya, webinar ke-6 PIT ke-6 ID Cabang Tangerang ini tadinya rencananya akan kita selenggarakan seperti biasa yaitu tatap muka, tapi ternyata ada kendala yang mendunia yaitu pandemi dari virus corona. Akhirnya kami putuskan untuk tetap mengadakan PIT tapi secara webinar. Dan ini sudah berlangsung selama hampir 5 bulan. 5 bulan berlangsung di mana setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali kami mengadakan webinar sekedar untuk menambah pengetahuan ataupun mengingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran kita ataupun kejadian-kejadian yang pernah kita temukan di klinik-klinik. Adapun webinar ke-6 ini secara keseluruhan ada 13 sesi yang kalau tidak salah dimulai dengan penyakit dalam, lalu THT, paru, anak, oksigen, orto, mata, urologi, jiwa, kulit, dan yang terakhir ini adalah jantung. Alhamdulillah semua dapat terselenggara dengan baik dan alhamdulillah kami sangat mengapresiasi keikutsertaan teman-teman sejawat semuanya. Bahkan yang terakhir ini kami adakan pada siang hari seperti ini, tadinya sudah khawatir bahwa ini adalah jam tidur siang, tapi ternyata masih alhamdulillah di atas 200 yang ikut, walaupun ini baru dimulai, mungkin belum 5 menit ya kita mulai. Selanjutnya yang ingin saya katakan adalah mudah-mudahan ini adalah webinar terakhir yang kita selenggarakan. Jadi berharap tahun depan kita sudah bisa lagi bertemu dalam PIT ID ke-7 dalam bentuk tatap muka seperti biasa, karena biasanya tuh kalau tatap muka tuh kita anggap sebagai ajang reunian juga ya. Kalau sekarang kita ajang reunian jarak jauh ya. Nah, sehubungan dengan sudah selesainya rangkaian webinar PIT ke-6 ID Cabang Tangerang ini, saya mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walaupun di latar belakangnya oleh pandemi, alhamdulillah ID Cabang Tangerang dapat dilaksanakan. Dan alhamdulillah tidak ada satupun
pengurus IDI cabang Tangerang yang sudah bersusah payah mengadakan webinar ini dikalahkan oleh si virus corona. Ada beberapa orang yang sempat menjalani isolasi mandiri, tapi alhamdulillah semua sembuh dengan sempurna. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia PIT ke-6 IDI cabang Tangerang ini yang sudah bersusah payah, terutama Ketua Panitia Dr. Ahmad Mekah, spesialis penyakit dalam. Hormat saya, terima kasih saya setinggi-tingginya. Dokter sudah mau bersusah payah, walaupun diselingi dengan isolasi, tapi dokter masih bersemangat untuk terus menjalankan webinar ini. Terima kasih juga kepada teman-teman pengurus IDI, Dr. Medina Ananda, Dr. Erlin, Dr. Gustaf, Dr. Tunggul, Dr. Rima, serta semua teman-teman yang pernah menjadi pengisi acara ini. Dan memang sudah kami sepakati bahwa pengisi acara ini adalah sebagian besar pengurus IDI cabang Tangerang. Teruntuk hari ini, terima kasih untuk Dr. Berlian Idris dan Dr. Vito karena mau tetap menyumbangkan ilmunya di acara terakhir atau di sesi terakhir IDI cabang Tangerang ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim pendukung staf IDI cabang Tangerang, Mbak Ika, Mbak Alfi, Rani, Dila, khususan juga buat Komar dan Akang yang sudah tiap minggu direpotkan mengorbankan kepulangannya ke keluarga masing-masing untuk dapat terus mendukung pelaksanaan acara webinar IDI cabang Tangerang ini. Dan satu lagi yang tidak mungkin saya lupakan adalah tim IT, Dr. Darsono dan timnya, terima kasih banyak sudah mau menunjang atau menopang atau membantu kami menjalankan webinar ini. Mudah-mudahan ke depan kerjasama kita masih terus berjalan dengan tim IT yang dibawa oleh Dr. Darsono. Dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu bertatap muka dalam webinar yang dalam PIT IDI cabang Tangerang selanjutnya. Karena mulainya sudah telat, saya rasa cukup sampai di sini saya. Dan sekaligus saya saat ini menutup kegiatan PIT ke-6 IDI cabang Tangerang. Setelah Dr. Vito dan Dr. Berlian serta tanya jawab selesai, maka resmi PIT ke-6 IDI cabang Tangerang selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti. Mudah-mudahan lain waktu kita bertemu dalam bertatap muka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Emma yang sudah memberikan sambutannya, Dok. Cukup sedih, menyentuh. Alhamdulillah semuanya bisa kita jalani dengan baik. Baik, sebelum acara saya serahkan ke moderator, saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Dr. Medina Ananda, riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan sarjana kedokteran di Universitas Yarsi. Saat ini berpraktek di in-house klinik PT Yazaki. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris 1 IDI Cabang Tangerang. Baiklah, untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada Dr. Medina untuk memandu jalannya acara sesi webinar kali ini. Kepada Dr. Medina, dipersilakan. Baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Dr. Erlin selaku pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya memandu acara jalannya webinar PIT IDI kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Emma selaku Ketua IDI Cabang Tangerang, juga kepada Dr. Ahmad Mekah, SPPD selaku Ketua Panitia, juga para sejawat peserta webinar PIT ke-6 IDI Cabang Tangerang seri ke-13. Pada webinar hari ini, bidang ilmiah jantung akan mengetengahkan topik diagnosis segera dan tata laksana awal di vaskes primer. Di mana webinar kali ini terdiri dari dua sesi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita,
Dua narasumber kita ini merupakan lelaki muda, ganteng, pintar pastinya, cerdas, di mana gelarnya itu cukup panjang. Mungkin semua kita udah kenal ya, yaitu Dr. Tito Anggarino Damai SPJP Konsultan, Fika FACC. Nanti beliau akan bertindak selaku pembicara pertama. Kemudian pembicara kedua, Dr. Berlian Idriansah Idris, SPJP, Konsulen, Fiha MPH, DSC. Baiklah, akan kita ikuti bersama webinar sesi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Tito, SPJP. Di mana judul yang akan diketengahkan yaitu Diagnosis Segera Sindroma Koroner Akut di Vaskes Primer. Sebelumnya, saya akan bacakan dahulu CV beliau. Riwayat pendidikan dokter umum di Universitas Pelita Harapan, kemudian mengambil dokter spesialis di Universitas Pajajaran, dan saat ini beliau melakukan praktek di Siloam Hospital Lippo Village. Baik, acara mengingat ini menjelang sore, mudah-mudahan peserta semua nggak ngantuk. Kita persilahkan Dr. Tito untuk menyampaikan pemaparan materinya pada siang hari ini. Kepada Dr. Tito, dipersilahkan. Terima kasih yang terhormat Dr. Medina untuk perkenalan dan introduksinya. Beliau adalah senior saya yang selalu saya lihat serba tahu mengenai IB Tangerang. Jadi selalu saya menanyakan kepada beliau mengenai apapun itu. Dan juga saya izin salam hormat kepada Dr. Emma Agustini atas kekompakan yang sudah ditimbulkan, kekompakan kami dalam pengurus di IDI Cabang Tangerang ini, dan saya pribadi sangat amat terharu dengan kerja rekan-rekan senior-senior yang ada di sini, juga dengan hormat juga kepada Dr. Erlin selaku MC pada acara hari ini, dan juga tentunya Ketua Panitia Dr. Ahmad Mekah SPPD. Terima kasih dokter. Izin Dr. Billy, saya minta izin kepada senior saya untuk mengawali sesi pada hari ini. Kita sudah tahu bahwa ketika masa pandemi corona, maka bukan berarti akut coronary syndrome itu menghilang. Hanya memang kebanyakan pasien-pasien yang akut itu mungkin tidak ke rumah sakit, tapi mereka sebenarnya ada. Dan saya mendapat laporan, bukan cuma 1-2 kali, bahwa beberapa dari mereka sampai ke klinik terlebih dahulu. Saya punya cerita menarik yang singkat saja saya ceritakan, bahwa ada salah satu seorang teman dekat saya, dan dia itu datang ke klinik karena takut ke rumah sakit. Tapi ketika di klinik ternyata didiagnosis mempunyai akut myokard infark dengan diagnosis dari dokter di Vaskes 1, maka jadilah dia bisa dipersuasi untuk datang ke rumah sakit dan akhirnya mendapat pertolongan, mendapat katheterisasi, pemasangan stent, dan akhirnya bisa pulang dengan selamat. Namun bisa dibilang bahwa apabila si pasien ini tidak terdiagnosis terlebih dahulu, ketika ada di fase pertama, maka tidak akan sampai dia untuk mendapatkan pertolongan yang definitif untuk akut coronary syndrome-nya. Karena itu, berawal dari itu, saya sangat senang apabila hari ini kita bisa membahas mengenai hal yang praktis, yang esensial, yang tips and tricks, yang saya sarikan dari berbagai buku, berbagai guideline, saya buat sesimpel mungkin, sederhana mungkin untuk rekan-rekan sejawat, senior-senior yang hari ini menyaksikan. Baik, saya minta izin untuk bisa share screen. Baik. Jadi inilah tips and trick untuk akut coronary syndrome. Yang memang ketika di awal saya tadi bilang, sebenarnya ketika kita mendiagnosis, untuk tata laksana dan lain-lain itu penting sekali supaya kita bisa dengan cepat merefer atau kita dengan cepat mengenali di awal. Kadang-kadang datang dengan keluhan yang tak terduga. Jadi contoh seperti ini. Ini adalah contoh EKG yang datang ketika itu dikirim dari Vaskes Primer. Dok, ada pasien seperti ini. Nah, kita melihat EKG seperti ini, apakah mungkin kita membuat penilaian diagnosis cuma berdasarkan dari EKG saja? Sedangkan EKG adalah pemeriksaan penunjang. Nah, jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tapi dalam kali ini bisa. Karena EKG seperti ini cuma ada ketika pasien ini mengalami serangan jantung. Akut coronary syndrome yang berat, STEMI, dan dengan aritmia maligna.
mungkin saja kalau tidak sampai cepat-cepat, tidak sampai ke rumah sakit, sudah duluan. Jadi karena itu harus melihatnya ini benar, ya, tanpa harus tanya banyak-banyak tanya, tanpa harus bertanya atau mungkin pemeriksaan fisik yang terlalu menjelimet, ini langsung bisa ditetapkan bahwa ini adalah sebuah emergensi. Contoh ya, saya main dengan contoh saja, dengan case, supaya kita bisa lebih gampang interaktif nantinya ya. Ini boleh dijawab dalam hati. Jadi tidak ada yang bilang salah atau benar. Nanti kita lihat sama-sama jawabannya apa. Jadi seorang pasien, 80 tahun, ya, ya dia keluhannya itu katanya nyeri dada saat jalan di pagi hari. Nah, nggak ada nyeri dada yang signifikan ketika dia sudah datang ke vaskes pertama nih kepada Anda misalnya. Lalu tanya obat-obat dulu apa, nggak ingat. Nah sekarang gimana? Ya, sekarang sih udah nggak ada apa-apa ya, sekarang udah lumayan, baik-baik aja. Tapi dia mesti ditanya nih, mesti digali, apa pertanyaannya? Ya satu, nyeri dadanya kurang lengkap sebenarnya apa yang ada di sini. Jadi kita harus tanya lagi, nyeri dadanya ketika jalan itu apakah makin berat, lalu apakah berapa lama nyerinya itu bertahan, lalu ketika lagi berjalan itu, kenapa ada tulisan keringat dingin di sini? Karena keringat dingin ini adalah salah satu tanda kita bisa menentukan onset. Ya. Salah satu tanda. Onset itu penting sekali, karena onset itu apa? Onset itu kita mau tahu kapan sih sebenarnya serangan jantungnya. Kadang-kadang datang kepada kita sudah dalam kondisi, oh sudah sakitnya udah hilang sekarang, tapi sakitnya kemarin. Nah mungkin saja dia mengalami late onset. Jadi kemarin sakit dadanya, kemarin serangan jantung, sekarang ini sudah 2 hari atau 48 jam setelahnya. Jadi masih termasuk sebuah indikasi untuk dirawat di rumah sakit sebenarnya. Nah, karena itu kita tanya mengenai hal tersebut. Ya, keringat dingin itu membantu kita mengenali kapan onsetnya sebenarnya. Karena kadang-kadang kapan kayak nyeri dadanya? Oh, nyeri dadanya sih kemarin nyeri juga. Kalau 2 hari lalu nyeri juga. Iya, 2 hari lalu juga nyeri juga. Nyeri mana sekarang sama kemarin? Nah, kalau kita bisa tanya nih, jawabannya ada pasti bahwa, oh ya paling sakit kemarin. Nah, itu mungkin serangannya kemarin. Tapi kalau dia juga nggak ingat, aduh kapan ya? Serangannya sakit dadanya sama aja kayaknya. Kemarin sih agak lebih sakit sedikit. Nah, tapi kalau kita nanya, keringat dinginnya kapan? Oh, itu tuh, yang 2 hari lalu sampai basah baju saya. Nah, itu mungkin serangannya itu. Bagian dari sistem saraf simpatis yang bereaksi. Nah, saat ini, sekarang kita lihat EKG-nya seperti ini. Nah, kira-kira apakah kita bisa melihat tanda iskemik di sini? Bagi rekan-rekan, teman-teman semua boleh lihat ya, kira-kira ini apa ya. Dan boleh dipikirkan, DD-nya apa saja. Apakah perlu periksa laboratorium yang lain? Nah, kita lihat nanti ya, di sini ya. Oke, jawabannya apa kira-kira? Sekarang kita lihat nih, pasien ini dengan iramanya irama sinus ya. Setiap P-nya selalu ada, dan EKG ini adalah menurut saya yang paling mudah kita temukan di vaskes manapun mestinya. Ya, mudah-mudahan sih di Tangerang semuanya ada EKG. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa ada tanda inversi yang simetris. Ya, simetris ya, kiri kanan ya. Kurang lebih sama. Dan pasien ini tetap punya gejala. Jadi sekali lagi ingat bahwa tanpa pemeriksaan yang canggih sekalipun, digabungkan dengan tadi dia punya keluhan dan juga dengan EKG yang ada di sini, kita sudah bisa menentukan bahwa ini sebenarnya indikasi untuk rawat ke IGD. Pasien ini mungkin kemarin itu merasakan serangan jantung dan sekarang masih ongoing iskemi. Masih terjadi iskeminya. Walaupun sudah lewat mungkin 2 hari atau mungkin 1 hari yang lalu. Tapi ini adalah sebuah acute coronary syndrome. Dan nanti ketika kita periksa, oke, nanti kita kirim ke rumah sakit untuk memeriksakan troponin misalnya ya. Nah, itu nanti kita periksa di rumah sakit. Tapi saat ini kita sudah bisa menerangkan kepada pasien agar cepat segera ke rumah sakit. Dan kita berhak memberikan obat ASA ya, atau clopidogrel, kita bisa loading dia. Tapi nanti mengenai tata laksana, Dr. Berlian, Dr. Billy, senior saya akan lebih dalam lagi. Oke, nah berikutnya kita lihat ya, ada lagi yang kita bisa lihat dari EKG. Kalau EKG masih kurang meyakinkan, maka kita bisa cek EKG sekali lagi. Cek EKG sekali lagi, karena EKG itu biasanya dinamis. Makin dinamis EKG-nya, dinamis itu artinya ada perubahan. Kalau EKG T inversi ini menjadi normal, maka itu bukan berarti perbaikan. Tapi itu berarti iskeminya masih ongoing. Dan apalagi pada pasien ini, curiganya malah ini akan mengenai di bagian pangkal dari koronari arteri yang paling utama. Jadi malah ini sangat gawat sebenarnya, walaupun saat ini dia tidak merasa keluhan yang sesakit yang kemarin. Nah, ketika dia merasa keluhan yang berubah, ya, EKG yang semakin dalam, ST
depresinya atau T inversinya, maka itu berarti makin berat keluhannya. Mungkin saja muncul trombus yang bisa benar-benar menutup jalan pangkal tersebut, dan ini biasanya mungkin saja setara dengan total oklusi. Ya, karena itu mesti hati-hati sekali, sehingga kemungkinan kita bisa bilang segera ke rumah sakit, mungkin Anda akan melakukan pemasangan stent. Ya. Tidak dipastikan, tapi kita harus bilang bahwa risiko tersebut ada. Apa dilihatnya? Tadi keluhannya ya yang berulang, atau keluhan yang makin berat, yang kita bilang keluhan crescendo. Ya. Crescendo itu keluhan yang makin lama makin berat. Makin dada makin sakit, atau makin lama nyerinya. Yang kedua, kalau misalkan dia keluhannya at rest, ketika istirahat saja sudah sakit dada itu muncul, padahal tidak sedang ngapa-ngapain, dan itu sakit makin berat. Yang ketiga, EKG ini yang bisa diperiksa di vaskes pertama, maka Anda bisa lihat bahwa EKG-nya ini sedikit berubah, sedikit turun ya EKG-nya ya. Jadi karena itu ingat bahwa perubahan EKG bahkan ketika dia menjadi normal sekalipun itu adalah sebuah tanda adanya ongoing iskemia. Jadi karena itu tanda bahaya, tetap kita bisa merujuk dia. Baik. Nah, ini supaya kita ada sedikit bayangan, ini adalah contoh kateterisasi jantung yang saya lakukan di dalam ventrikel kiri. Kalau ini gambar kartun yang di sebelahnya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa jantung kita itu terdiri dari otot-otot jantung. Otot-otot jantung ini akan secara otomatisasi itu akan berdenyut dan memompa, berkontraksi. Dan itulah yang menghasilkan cardiac output atau pompa jantung. Nah, sehingga ketika terjadi aterosklerosis, terjadi iskemi, maka ada kemungkinan ini akan menjadi lebih lemah kemampuan pompanya. Tapi kalau dalam kasus ini kita bilang ada ACS atau ada trombus yang lepas, trombus yang menutup jalanan, maka terjadi acute heart failure yang mendadak. Acute heart failure yang pasti mendadak ya, karena acute heart failure. Dan ini kita bisa mengalami double trouble ya. ACS-nya sendiri bisa mengakibatkan kematian karena ada irama jantung, aritmia yang maligna. Seperti gambar yang pertama tadi kita lihat di slide yang paling pertama, yang kedua bisa agak sedikit perlahan karena apa? Timbulnya mulai sesak napas. Nah, ketika ini terjadi, maka kita harus sudah bisa antisipasi nih bahwa oh, cocok nih ya. Kan kalau kita baca itu di guideline ada namanya probability ACS atau kemungkinan dia ACS. Apa yang menyebabkan dia kemungkinan? Nah, saya ingin memberikan tipsnya di sini supaya kita nggak perlu menghafal. Jadi, kalau terjadi acute coronary syndrome, maka mungkin terjadi konstriksi dari pembuluh darah koroner. Mungkin terjadi sumbatan. Mungkin terjadi blockage. Maka iskemi terjadi. Ketika iskemi terjadi, maka berarti nutrisi, supply, oksigen yang harusnya sampai ke sel otot miokard itu harusnya jadinya tidak sampai optimal. Akibatnya apa? Terjadilah kegagalan fungsi jantung. Gagal fungsi jantung yang paling pertama, ya, kegagalan fungsi jantung yang paling awal itu adalah fungsi diastol yang terhambat atau tekanan yang lebih meningkat. Karena itu muncullah irama S3 atau S4. Itu yang kita dengar kalau periksa stetoskop. Nah, lalu berikutnya apa lagi? Mungkin ronki belum muncul. Ronki belum muncul karena belum sampai ada peningkatan leakage dari cairan volume. Masih mampu dia memompa. Tapi karena jantung sudah merasa emergensi, jantung ini sudah merasa bahwa kekurangan oksigen sudah nyata. Karena itu dia menimbulkan efek apa? Takikardi. Takikardi ini akan mendahului timbulnya ronki. Jadi kalau kita lihat ada EKG yang luas sekali tadi iskeminya, V1, V2, V3, V4, V5, atau V6, bahkan berarti sampai hampir seluruh ventrikel kiri mengalami kerusakan atau iskemi atau bahkan nekrosis atau infark, maka kejadian heart failure itu akan terjadi sebentar lagi. Walaupun sekarang belum kita mendengar adanya suara ronki. Jadi karena itu kita mesti lihat. Karena itu saya kasih ilustrasi gambar seperti ini. Bagian paling proksimal dari left atrial descending artery itu yang memperdarahi hampir sebagian besar dari ventrikel kiri. Nah, karena itu akhir heart failure akan mungkin terjadi. Nah, setelah itu baru kalau kita dengar apalagi ada ronki dengan bersamaan dengan adanya perubahan ST, T depresi, T inversi, ada tadi S3 S4 sudah muncul, atau mungkin takikardi, atau mungkin shock tensinya turun demikian rupa, maka itu kita lebih yakin lagi tuh, bahwa karena ada perubahan itu probability ACS pasti lebih tinggi. Nah, itu adalah tipsnya untuk bisa kita tidak perlu menghafal
apa yang disebut dengan kriteria probability ACS, karena sebenarnya bisa diterangkan dengan mekanisme patofisiologi seperti ini. Baik. Nah, sekarang yang dua ya. Nah, ini seorang 39 tahun ceritanya nih. Jadi, dipanggil panggilan ya. Ada mungkin teman-teman yang ada acara, event sekarang, lalu ditugaskan menjadi dokter yang bersiap, gitu, yang standby. Nah, ketika itu, habis olahraga, ini rasa seperti nyeri terbakar pada lambung. Wah, biasa ya. Kita sudah siap dong dengan kalau gitu ranitidin, atau mungkin apa yang obat-obat injeksi. Nah, tapi orang ini curiga juga nih. Sebelumnya udah dapat aspirin katanya tiap hari. Wah, kenapa dapat aspirin? Biasalah, kadang-kadang kan orang-orang itu dapat aspirin, katanya, ya darah saya kental soalnya dok, jadi saya dikasih aspirin. Siapa yang ngasih, kita nggak tahu juga ya, kadang-kadang gitu. Nah, ini 160. Oke, kita lihat. Nah, kira-kira nih status isi tampak sakit ringan, ya orangnya baik-baik aja ya, maksudnya tidak terlalu sakit banget lah ya, sakitnya masih bisa ditahan. Dalam batas normal, yang lain-lain semua, suara paru oke. Oke, kira-kira apa nih? Boleh rekan-rekan sekalian, kita amati sama-sama ya EKG-nya ya. Kira-kira apakah ada yang mencurigakan? Itu seems normal. Kita harus berani bilang normal lah ya, kalau memang normal nggak apa-apa. EKG kan tidak menentukan bahwa orang ini jantungnya baik. Jadi kita boleh bilang, EKG normal kok, ya secara EKG. Itu bukan berarti kita menyingkirkan adanya infark miokard. Kita nggak berarti menyingkirkan bahwa Anda nggak bisa sakit jantung. Nggak bisa ya. Sama aja kalau kita ngisi bensin, lalu kita bilang, Pak, gimana mobil saya bagus semua nggak? Ya nggak bisa, kan cuma lihat bensinnya kosong aja. Jadi nggak bisa lihat semua, kecuali kalau di servis baru lihat semua. Jadi kalau dalam kali ini gimana nih? Pasiennya ada terasa terbakar di epigastrium. Oke guys, seperti ini, apakah kita berani bilang ini normal? Berani? Ya, dalam hati berani apa tidak? Kalau dalam hati harusnya berani ya. Berani nggak? Oke, baik. Kita lihat nih. Berani kan berani ya. Salah atau benar, kita lihat dulu ya. Apa nih jawabannya kira-kira? Nah, jadi gini nih ya. Kita lihat sekali lagi ya. Tanya anamnesis yang utama. Jadi sebelum kita bilang ini normal apa enggak, kita boleh dibantu dengan anamnesisnya dulu. Ya kenapa? Karena EKG ini sekali lagi, EKG ini sebenarnya adalah tools. Tapi yang penting kita sebagai dokternya, pernah kan lihat kalau EKG itu di mesinnya pun sudah ada tulisannya kadang-kadang. Sinus rhythm dengan ST elevasi STEMI. Nah, kadang-kadang kan mereka tidak akurat juga. Jadi kita sebagai dokter harus punya human touch supaya kita tidak tergantikan oleh Google, ya, nggak tergantikan oleh mesin-mesin AI, artificial intelligence. Jadi kembali lagi, satu, lakukan analisis yang tepat. Apa nih penyebabnya? Apa sakitnya? Sakitnya gimana? Nah, baru kita nanti lihat EKG-nya. EKG-nya, lihat nih, EKG normal apa tidak? Kalau dalam kasus di mana kita curiga pasien ini adalah serangan jantung, maka oke, okay, kita bisa tahu ada urutan-urutan bahwa cek sinus, cek ini apakah berapa heart rate-nya, tapi perhatian kita, fokus kita lihat langsung. ST depresi nggak? ST depresi atau ST elevasi atau T inversi? Lalu yang berikutnya yang kita harus ingat adalah dua lead berurutan nggak? Jadi nggak bisa cuma sendiri. Nggak bisa cuma V1 aja sendiri, nggak bisa. Jadi harus V1, V2 misalnya. V3, V4. Atau V1, V2, V3. Jadi nggak bisa cuma V1 aja. Oke, okay, bilangnya, oke, okay dok, ini rasanya ada curiga infark karena V2-nya agak turun ya, ST depresi gitu. Tapi yang lainnya enggak. Nah, karena itu kita harus lihat nih, salah pasang apa enggak misalnya. Atau memang kita benar lihat itu enggak. Kalau kita ragu-ragu, kita boleh EKG ulang sebenarnya ya. Dan yang lain, 2-3 AVF. Ya, pasangannya 3 AVF atau 2 AVF. Kalau 2 dan 3 enggak boleh. Karena itu tidak seberurutan. Kalau dalam pemasangan secara dia punya listriknya ya, jadi itu nggak termasuk. 1 AVL pasangannya, lalu kalau 2-3 AVF, 3 AVF itu 2 AVF, kalau 2-3 nggak boleh ya. Nah, itu yang kita lihat. Kita oke, okay, kita lupakan sejenak troponin, karena di vaskes pertama kita tidak ada troponin mungkin, tapi kita harus lihat bahwa EKG ini oke, okay, normal apa enggak. Kapan sih kita boleh pulang kembali EKG kalau kita nggak yakin, karena mengulang EKG sah-sah saja. Mengulang EKG itu bisa melihat apakah ada dinamik dari EKG. Yang kedua, bisa melihat evolusi dari EKG. Jadi kadang kalau kita lihat, apalagi pasien-pasien STEMI, ST elevasi, lalu dia mulai muncul Q-nya, kita EKG ulang, Q-nya makin jelas, itu sudah membuat kita semakin yakin. Ingat, EKG itu bukan hanya pemeriksaan sementara yang satu kali lihat. Mungkin saja EKG itu adalah pemeriksaan yang kita lakukan serial. Kita ulang lagi, nggak apa-apa. Nah, paling cepat kita ulang 20 menit. Ya.
Kalau memang kita ragu, ulang lagi, nggak apa-apa. Kita ulang lagi, kita bisa melihat ada apa di situ. Ya, sekarang kita lihat nih. Ini adalah gambaran RCA atau right coronary artery. Kenapa saya ngomong begini? Karena ingat bahwa keluhan yang berasal dari RCA ini kadang-kadang mirip dengan orang yang punya keluhan GERD atau punya keluhan dispepsia. Nah, lalu apa implikasinya juga? Ya, kita lihat dari RCA ini, dia memperdarahi 90% ya, memperdarahi atrioventricular node atau bagian yang menjadi generator, masinis atau menjadi mesin terdepan untuk irama jantung. Jadi dia diperdarahi oleh RCA ini. Ini contoh RCA yang normal, yang satu lagi yang bentuknya huruf C ya, satu lagi yang buntung. Ya, ini contoh pasien dengan STEMI. Dan STEMI-nya ini kena di inferior. Ya. Oke, nah, kita lihat setelah ini. What happened? Nah, pada pasien ini, siapa tadi di antara Anda yang berani mengatakan ini normal? Ada? Atau Anda di antara rekan-rekan sekalian yang ada di sini yang sebaliknya berani mengatakan ini adalah STEMI? Itu dua keberanian yang berbeda, tapi sama-sama berani ya. Karena apa? Orang dibilang normal pun itu butuh keberanian dokter, dan orang bilang, oh ini serangan jantung, ah masa cuma dispepsia aja dibilang di klinik katanya serangan jantung, ini kan cuma masalah lambung nih, gitu. Ntar dimarahin gitu sama orang lain, sama entah sama dokter berikutnya, atau mungkin sama dokter yang dirujuk ya, atau mungkin sama pasiennya sendiri ya. Tapi menurut saya dokter harus berani mengatakan itu apa ya. Kalau memang nggak berani atau memang kita takut, nggak apa-apa, kita bilang ini meragukan, coba cek lagi, dan harusnya akan kelihatan. Kenapa? Karena kalau Q patologis ini muncul, ya Q patologis itu muncul pada 2-3 AVF, dia akan lebih cepat dibandingkan pada lead line. Karena dindingnya bagian bawah itu tipis. Nah, jadi dia kalau Q itu makin cepat muncul. Jadi kalau kita ragu-ragu, cek sekali lagi. Biasanya dia akan lebih muncul. Tuh, kalau terjadi evolusi, maka kemungkinan memang itu adalah sebuah STEMI. Nah, pada kali ini memang STEMI ya. Dan adanya di 2, nggak ada ya. Adanya di 3 dan AVF ya. Kenapa kita bisa yakin juga bahwa ini STEMI? Dia ada gambaran namanya mirror. Jadi ini kan di bagian kanan. Lalu bagian kirinya itu ada ST depresinya. Nah, kita harus hati-hati nih, be careful. Jangan dilihat-lihat cuman kirinya aja. Oh, ini kirinya berarti non ST elevasi nih. Mungkin akut ini ST elevasi karena kanannya yang kita lihat, yang the worst-nya kita lihat. Ya, jadi yang kanannya mengalami iskemi akut, infark akut, maka yang kirinya itu mengalami gambaran sebaliknya. Ya, depresi dia, bukan STEMI. Jadi bukan ST elevasi. Mesti hati-hati. Tadi ingat bahwa bagian kanan diperdarahi oleh RCA ya. 2-3 AVF ini adalah gambaran di bagian bawah dari jantung dan ini diperdarahi oleh RCA. Nah, masalahnya RCA itu atau right coronary artery juga memperdarahi generator jantung kita yaitu atrioventricular node. Jadi kita harus mengerti apa nih kira-kira yang menjadi komplikasinya. Kira-kira adalah karena generator tentu terjadi blok. Ya, kalau terjadi blok, maka itu akan menjadi pasien bisa nggak sadar, pingsan mendadak, atau lemas sekali. Atau bahkan bisa terjadi gagal jantung kanan, right ventricular failure. Jadi kita perlu juga periksa nanti RV-nya, kita cek V7, V8, atau yang bagian kanannya. Ya. Kita cek juga V3, V4R. Nah, menarik ya. Di sini, mungkin nggak sih orang ini punya dispepsia juga? Sangat mungkin. Memang dia dispepsia juga. Orang yang dispepsi kan bukan berarti nggak boleh serangan jantung kan, bisa aja. Orang yang serangan jantung dispepsi banyak juga, jadi dua-duanya dia punya. Oke, yang ketiga harusnya lebih mudah ya. Oke, kita lihat yang ketiga, seorang laki-laki usianya 55 tahun. Nah, ini 55 tahun nih kira-kira nih, kan udah usia-usia ini ya, udah usia-usia matang. Nah, ada diabetes melitus, ada hipertensi, pernah riwayat penyakit jantung koroner katanya. Nah, riwayat penyakit paru juga. Sekarang dia udah minum metformin tuh. Nah, berarti kan udah sah ya bahwa dia adalah seorang dengan diabetes. Nah, dia keluhannya sakit dada. Linu hilang timbul. Nah, gimana nih? Karena
EKG-nya ini sudah yang lumayan mahal nih EKG-nya ya. Saya nggak tahu mereknya apa sih. EKG yang suka ada tulisannya itu kan ada sinus rhythm dengan perikarditis akut gitu katanya tulisan EKG-nya ya. Kalau kita lihat EKG kan suka ada sudah namanya. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian? EKG-nya nyata sekali ya. Suka kadang-kadang kita kalau lihat ini tuh EKG-nya ini memang karena mesinnya atau memang instalasi ya. Jangan-jangan mesinnya nih. Orang dengan diabetes kalau terkontrol kan belum tentu serangan jantung. Kalau enggak kan percuma dong orang diobatin kan. Bisa aja dia sebenarnya terkontrol juga. Orang dengan hipertensi bisa aja. Sebenarnya dia datang nih mungkin awalnya datang karena sakit dada kan. Ada juga orang datang EKG-nya begini tapi karena minta vaksinasi gitu. Ini boleh apa enggak vaksinasi gitu, misalnya. Nah kalau kita lihat pasien ini kita udah periksa nih ceritanya enggak ada faktor yang mencurigakan dari pemeriksaan fisik dalam batas normal. Udah ya, EKG-nya udah lihat ya EKG-nya ya. Boleh melangkah ke slide selanjutnya? Boleh? Oke, kita lihat. Teman-teman kalau mau bertanya boleh loh ya. Silakan aja. Kan ada dokter Medina di sini lihat. Kalau misalkan ada yang bertanya, silakan. Nanti yang jawab Bang Dili ya. Ya, baik. Jawabannya apa nih? Kira-kira tadi? Oke, ya. Bagi yang menjawab ini adalah STEMI anterior, benar ya? Ini STEMI anterior nih. Udah jelas sekali. Sekali lagi kalau kita lihat nih gambarannya estelafasi yang khas lagi ya, sendoknya kebalik. Ya udah jelas banget ini, sendoknya kebalik tapi tinggi gitu maksudnya. Jadi Q-nya belum ada. Ini kalau kita ulang lagi sekali lagi, mungkin Q-nya muncul nih di V4 dan V5. Ya. Terlihat dan di sini memang kalau mirip perikarditis nggak mirip, tapi kalau perikarditis itu dia lebih cekung lagi ya, jadi agak beda, dia kurang khas tuh. Kalau ini kan dia walaupun cekung tapi ada garis lurusnya. Jadi ini sih memang STEMI, dari awal aja udah kelihatan, jadi jelas STEMI. Nah namun ingat, kalau kita periksa tetap ingat nanya dulu apa keluhan dia. Ya karena kalau EKG sendirian saja belum cukup tuh untuk bilang dia STEMI. Ada DD yang lain, orang yang pernah serangan jantung, pasien ini tadi kan pernah serangan jantung. Ya, ada yang pernah serangan jantung, EKG-nya begitu terus. Gambarannya estelafasi terus. Jadi setiap sekali EKG pasti estelafasi, tapi orangnya diam-diam aja gitu. Emang. Jadi ada lagi. Nah, itu mesti hati-hati. Sekali lagi, di sini sih kenapa kita bilang dia estelafasinya karena STEMI, karena selain ada, memang ini ada Q-nya di depan, ini juga EKG-nya juga kelihatan ya, bahwa ini akut karena Q-nya juga nggak ada. Kalau dia ada aneurismatik, itu Q-nya juga sudah ada. Jadi Q-nya itu panjang ke bawah. Pertanda bahwa sebagian otot jantungnya sudah nekrosis atau mungkin sudah fibrosis ya. Jadi jantungnya juga besar kalau dari pemeriksaan fisik. Ini kan tadi enggak. Tadi kan pemeriksaan fisiknya enggak ada kelainan kan? Enggak ada gagal jantung dan lain-lain. Jadi tadi memang STEMI itu. Hati-hati. Walaupun tadi saya bilang belum ada gagal jantung, pasien ini sebentar lagi mungkin gagal jantung nih. Sebentar lagi sesak nih. Sekarang belum. Nanti lama-lama sesak nih pasiennya. Oke, seru ya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini nih. Pasien dengan sinkop. Nah, gimana tuh? Pasien 34 tahun. Udah datang tempat Anda ke klinik, terus dia bilang, udah deh, kayaknya ternyata nggak ada deh. Nggak apa-apa nih kayaknya. Nggak jadi deh katanya. Tadi cuma kaget aja kali, kayaknya mungkin kurang tidur kali ya. Masuk akal kan, logis ya. Orang lagi kalau lagi kayak gini kan mungkin tidurnya lama ya, karena webinar banyak banget. Kita aja udah nggak mampu ngikutin gimana orang-orang yang nggak biasa belajar gitu kan, nggak biasa webinar, susah juga ngikutin tuh kalau misalkan kayak gitu. Saya apa namanya merasa bahwa terlalu banyak webinar kadang-kadang juga kita jadi susah olahraga ya, duduk terus soalnya. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang kita harus tahu kapan kita olahraga kapan enggak. Ini yang olahraga sekarang otaknya udah mulai merasa panas nggak. Ya jadi kali ini kita berhadapan dengan orang 34 tahun yang mengalami sinkopnya. EKG-nya lihat-lihat, EKG-nya sama-sama lihat ya. Kira-kira ada yang baik? Wah, dari penampilannya, gambarannya oke, ya, orangnya atletis, nggak ada masalah tertentu, nggak ada edema, kulit teraba hangat dan kering, artinya maksudnya bukan yang lembab gitu kan, lembab kan kalau orang shock kan lembab, ya ini maksudnya kulit keseluruhan ya, nggak harus kulit muka gitu. Ya, baik, ini pulsasi semua oke, jadi seems oke ya. Gimana nih? Ada yang berani bilang bahwa ini normal? Atau ada yang berani bilang bahwa ini adalah suatu kelainan? Ya, mengingat sekarang serangan jantung juga nggak jarang ya pada orang usia muda. Ya.
34 tahun loh. Bisa aja. Gimana? Kalau nanti tiba-tiba orang ini ternyata serangan jantung, maka Anda sebagai dokter di klinik akan diwawancarai oleh berbagai media ini nanti pasti. Apalagi kalau 34 tahun lalu dia pekerjaannya seorang pemain sinetron. Seorang aktor sinetron datang kepada klinik Anda lalu mengatakan bahwa dia ternyata dia serangan jantung. Nah, klinik, dokter kliniknya diberikan keterangan apa nih? Saya jawab ya sama-sama ya. Oke, ya. Lihat ini adalah tanda-tanda sindrom Brugada. Ya, ini bukan estalafasi, tapi ini adalah estalafasinya sindrom Brugada. Gambaran RBBB, ya lihat tuh gambaran kuping kelinci disertai estalafasi. Biasanya orang RBBB itu ada ST depresi, ini malah estalafasi. Nah, ini orang yang sering mengalami kelainan irama jantung. Dan 60% pasien di bawah usia 35 tahun itu mengalami henti jantung karena aritmia jantung. Ya. Dan ini adalah salah satunya, ya, Brugada. Ini yang menyebabkan kematian orang umumnya ketika sedang tidur pulas. Tapi ini bukan serangan jantung. Ya. Jadi bukan serangan jantung. Jawabannya bukan STEMI. Ya. Nah, kita lagi nih. Seorang 70 tahun. 70 tahun ini. Gimana ya? Udah diabetes, hipertensi, hiperlipidemi lagi. Nah, udah gitu 70 tahun datang untuk karakteris jantung. Nah, kira-kira gimana EKG-nya? Benar nggak tuh? Soalnya pulang paksa, masa di sana dibilang serangan jantung. Di rumah sakit lain dibilang COVID. Ini di COVID-COVID-in aja nih orang-orang nih. Satu bilang serangan jantung, satu dibilang COVID. Udah lah, saya ke klinik aja deh. Gitu. Nah, klinik ini dokter yang menerima, dokter mesti bilang, dok, kata pasiennya dan keluarganya, ya, dok, ini yang benar serangan jantung apa COVID nih, katanya gitu. Masa saya di sana dibilang serangan jantung tapi disuruh swab. Nah, gimana dokter? Gimana menjelaskannya, dok? Bisa lihat ada di sana, ada ST elevasi nggak kira-kira tuh? Atau jangan-jangan itu perikarditis. 70 tahun kan usianya ya. Gimana tuh ya? Kalau kita lihat, pasien ini tampaknya masih bisa bicara, denyut jantung normal. Oke, kita lihat ya, jawabannya apa kira-kira? Oke, kurang lagi. Ingat bahwa terjadi kerusakan pompa jantung ketika arteri koroner tersumbat. Dan ingat, yang ungu-ungu itu adalah gambaran nekrosis. Ketika dia menjadi nekrosis, maka terjadilah gagal jantung akut, termasuk pada pasien ini. Ketika terjadi STEMI dinding anterior, artinya sebagian besar pompa dari ventrikel kiri, sebagian besarnya itu mengalami infark. Sehingga apa? Yang dirasakan pertama, kalaupun ronki belum muncul, maka ada heart rate yang meningkat. Pasien ini sinus takikardi loh di awal ya. Jadi belum kita raba, belum kita periksa ada ronki aja, sudah kita duga, lihat EKG, estelevasi di semua lead, di V1, V6, maksudnya, lalu kita lihat heart rate-nya meningkat, kita udah harus curiga. Belum tempel stetoskop juga udah curiga, ini harusnya ada ronki nih, kita harus cari ronkinya di mana. Ya. Jadi karena itu ingat bahwa pada pasien ini, akut heart failure sudah mulai terjadi. Ya, ini memang harus segera, nggak usah tunggu-tunggu, jangan lama-lama, ntar keburu dia malah meninggal di depan klinik. Jadi langsung, Pak, ini harus segera pergi. Nah, tapi pergi, diberikan aspirin, loading clopidogrel, nggak apa-apa, kasih sambungan infus, lalu segera pergi, bawa ke rumah sakit. Karena nggak mungkin ditangani kan di klinik juga, di fase pertama ya. Kalau kita dalam kasus seperti itu, STEMI juga tidak perlu menunggu enzim sebenarnya. Sudah harus kita bisa tetapkan. Nah, ada pasien juga sekarang nih ya, loss of consciousness. Oh, ini maksudnya orang tiba-tiba pingsan gitu. Nah, ini jangan-jangan sekarang karena kebanyakan mabuk ya. Kira-kira gimana tuh ya? Tapi anaknya usia 14 tahun nih. Karena apa tuh kira-kira? Nah, orangnya tengkurap, katanya sofa, sudah gitu masih ngomong. Nanti dilihat-lihat, oh ternyata auskultasi paru normal. EKG-nya kayak gini, EKG-nya apa ya? Kira-kira nih. EKG-nya bisa lihat, ada P juga, kadang QRS-nya nggak ada. Kita lihat ya, kira-kira apa tuh? Nah, ini adalah blok jantung, ya, atau AV blok. Nah, kalau kita lihat, perbedaannya apa tuh? P-nya selalu konstan ya, harusnya ya. Tapi ini kan nggak. P-nya muncul, kadang QRS-nya nggak ada.
Nah, karena itu mesti hati-hati. Pasien ini, karena usia sangat muda, kita harus cari ke arah penyakit yang lain. Nah, tapi kenapa saya pasang EKG ini? Karena biasanya orang dengan ACS nggak jarang muncul dengan EKG yang sama. Ini kan usianya 14 tahun nih, jadi kita jangan bilang ACS. Tapi kalau usianya misalkan 52 tahun, harus curiga apa tadi kalau di tempat yang memperdarahi bagian yang sama dengan inferior jantung, yaitu RCA. Dan bisa jadi pasiennya segera pingsan. Jadi karena itu mesti hati-hati. Mungkin saja kalau ini ditemukan pada orang yang usia lebih dewasa, mungkin 30-an atau mungkin 40-an tahun, apalagi faktor risiko digabungkan dengan tadi keluhannya, ada mungkin sakit ulah hati, mungkin saja itu adalah gambaran pasien dengan ACS, ya, ACS-nya yang mengenai bagian RCA. Ya. Oke, ini ada yang warna biru, ini apa nih? Oke, baik. Nah, sekarang satu lagi nih, pasien dengan irama jantung yang seperti ini, lalu dipanggil buat membantu. Karena ada seorang opa-opa ya, 60 tahun, mengalami nyeri dan sesak napas. Nah, kita langsung cepat tolonglah. Ini kan udah tahu ya, cepat nih pasti. Ayo, kira gimana sama-sama lihat. Ada perubahan, ST depresi, ST lavasi, ada. Lalu apakah irama jantungnya sesuai? Apa yang kurang dari sini? Apa yang kurang? Ini kadang-kadang juga memang suka lupa. Apa yang kurang dari sini? Yang kurang dari sini adalah dia nggak cek lead 2 panjang ya. Harusnya kita cek lead 2 panjangnya. Jadi jawabannya apa? Nah, ini adalah STEMI dengan fibrilasi atrium. Kenapa? Tadi aku bilang bahwa ini harusnya kita cek EKG 2 panjang, tapi ini enggak. Kenapa kita cek EKG 2 panjang? Karena ini bukan sekedar VS, ini adalah fibrilasi atrium. Kenapa taunya? Karena dia irreguler, enggak teratur. Kanan-kiri pun enggak sama tuh kalau dilihat. Padahal harusnya di satu link itu harusnya sama. Tapi ini kelihatan dia nggak sama tuh. Jadi karena itu kita harus curiga. Apalagi P-nya nggak jelas ya di mana ya. Jadi karena itu ingat, ini adalah atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi yang mengenai pada STEMI mungkin saja berarti terjadi kerusakan yang melibatkan struktur mikrostrukturalnya. Jadi karena itu bisa curiga. Pasien ini nanti kita mungkin dalam keadaan jatuh dalam keadaan shock. Karena apa? AF-nya yang bikin dia shock. Jadi pompa nggak optimal, udah gitu dia akur heart failure, dia pasti muncul. Dan heart rate-nya aja udah mulai tinggi ya, jadi karena itu ini akan jadi complicated sekali nih. Kalau jadi dalam keadaan shock, maka akan sulit untuk bisa kembali lagi, apalagi nyari ventilator susah. Jadi ingat, pasien ini adalah STEMI dengan inferior dengan ditemani dengan adanya atrial fibrilasi ya. Ingat, kalau ada STEMI walaupun ada ST depresi, yang diambil yang STEMI-nya ya. Oke, ini kan kita udah bisa mendiagnosis hanya di fase ke-1 saja ya, sesuai dengan judul kita dan topik kita pada hari ini. Nah, ini pasien sekali lagi nih, datang 10 tahun ya, mau sesak napas katanya. Nah, ini lihat nih, kalau pasien seperti ini gimana? Pasien 10 tahun, sesak napas nih. Bukan ACS lah ya pasti ya. ACS kan jarang banget pada anak-anak ya. Nah, tapi kalau ini terjadi pada orang dewasa gimana? EKG-nya membantu nggak? EKG-nya apa ya kira-kira? Kita lihat ya. Ya. Seringkali juga, bukan tidak mungkin ya, EKG seperti ini muncul pada pasien ACS. Nah, jadi sekali lagi ingat, kita perlu lihat profil pasiennya. Tadi kan makanya ada probability ya, pasiennya gimana, ada faktor risiko apa enggak, lalu pasien ini keluhannya apa, sakit dada enggak, keluhannya angina apa enggak, itu pintu masuk kita. Jadi ingat selalu, walaupun ada EKG, selalu anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ya, apa yang kita tahu. Kalau orang ini dengan EKG yang sama, tapi profil orangnya kita ganti, orangnya 50 tahun, sakit dada, maka kita harus curiga juga. Karena ini sebuah, apa jawabannya? Sebuah apa? Ini adalah sebuah supraventricular tachycardia. Ya. Kalau kita nggak bisa yakin dengan supraventricular tachycardia, kita bilang aja bahwa ini adalah sebuah atrial tachycardia. Ya. Memang itu mirip. Ya. Jadi kita bisa bilang begitu. Tapi dengan frekuensi denyut nadi yang sangat tinggi, sangat cepat, kita bisa bilang ini adalah sebuah supraventricular tachycardia. Kalau mau lebih yakin lagi, bilang ini adalah AVNRT sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, bilang SVT pun masih boleh. Pada pasien dengan ACS, dengan kondisi seperti ini, maka yang kita ingatkan itu adalah ACS-nya. Ya. Karena SVT-nya ini adalah sebuah bagian dari ACS tersebut. Nah, tidak sesering dengan orang yang VT atau VF tidak mematikan seperti itu, ini merupakan sebuah aritmia yang ringan. Karena itu kita jangan ikutan panik seperti pasiennya, ya, kita bisa lebih tenang. Tapi harus ingat bahwa ini adalah sebuah kelainan yang mungkin saja muncul pada orang dengan ACS atau akut coronary syndrome. Jadi kita tetap tidak menyingkirkan itu, tidak bisa kita singkirkan bahwa ini tidak ada ACS,
ya, karena normal pun, EKG normal pun bisa sebuah acute coronary syndrome. Nah, berikutnya nih, lebih jelas sebuah kasus dengan laki-laki usia 67 tahun, keluhan nyeri dada yang konstan ya. Langsung seperti ini, pernah hipertensi, minum HCT, gimana EKG-nya? Ada masalah? Langsung aja, ada masalah nggak? Jawabannya apa? Nah, kalau yang udah lama-lama makin terbiasa ya, saya yakin lebih banyak dari antara kita sekarang udah terbiasa dengan pola pemikiran yang saya berusaha melatih sama-sama kita semua agar sesuai dengan pedoman kita bahwa selalu utamakan klinis EKG. Karena di faskes pertama, klinis dan EKG itu adalah senjata kita di faskes pertama. Nah, kita lihat nih, pasien ini dengan klinisnya memang dari keluhan aja udah ACS. Ya, keluhannya udah ACS, lalu EKG-nya udah jelas ya. Ada RBB. Kenapa bilang RBB? Karena RBB-nya bukan ST depresi, malah ST elevasi lagi. Jadi udah pasti ini adalah sebuah STEMI ya. Sebuah STEMI, udah jelas nih sebuah STEMI. Dan STEMI-nya mungkin agak luas nih ya, dinding anterior kena semua. Jadi walaupun sekarang dia dalam keadaan baik, mungkin saja berikutnya dalam keadaan shock. Itu juga mungkin. Nah, kita boleh kasih dia nanti obat antiplatelet, kita boleh kasih dia double, kita boleh loading dia, lalu kita boleh kasih dia juga nitrat ya, lalu kita kirim segera ke rumah sakit. Nah, lebih yakin. Nah, berikutnya nih, seorang laki-laki usia 45 tahun, gejala memburuk. Nah, ini seorang laki-laki tiba-tiba demikian sesak napas ya, hipertensi, ada diabetes tidak terkontrol. Kira-kira lalu gambaran EKG seperti ini nih. Nah, gimana nih? EKG-nya bagaimana? Kira-kira emergency apa enggak nih? Bentuk EKG-nya kayak gini. Ini ada yang di baliknya ya. Jadi bukan cuma ingat ada gambaran EKG yang kita tahu bahwa ini suatu gambaran yang memang mungkin ditemukan pada pasien ACS. Mungkin juga diperlakukan sebagai STEMI. Ya, tapi di sini kita harus lihat tuh, jangan terpaku pada STEMI saja. Tapi ingat ada acute coronary syndrome yang berat yang diperlakukan seperti STEMI juga dengan gambaran seperti ini ya. Tadi kita sempat sebut yang counterpart-nya ya, yang bagian kanannya. Tadi kan sudah ya bagian right-nya ya. Nah, sekarang apa nih? Tebak. Ya bukan tebak sih. Dianalisis maksudnya, diinterpretasikan. Jawabannya apa? Coba lihat sekali lagi deh ya. Tadi kan yang right kita udah bilang ya. Sekarang giliran yang left kali. Nah, sebelum kita ke sana kita lihat dulu nih bahwa bagian listrik jantung ini ya. Ini kan bagiannya tadi yang kanan memperdarahi 90% dari RCA ya, kalau AV ya. Lalu di bagian RBB sama. Itu dari LAD ya, jadi dari counterpart-nya ya. Nah, tapi kita lihat nih ada bagian yang paling sering ya menyebabkan seorang mungkin kelihatan sakit jantung terus. Nah, itu karena apa? Karena sebagiannya memang dilihat dari LAD. LAD ini memegang peranan penting. Kenapa selalu LAD yang dibicarakan yang jadi makin berat dan parah? Karena emang dia memperdarahi hampir sebagian yang penting-penting itu. Dan ini sudah merupakan tanda. Nah, karena bedanya apa? Bisa aja sih memang kalau bagian yang kiri itu mungkin penyakitnya nggak terlalu parah. Karena kalau dia kena di bagian distal. Tapi kalau dia di proksimal, waduh, itu hampir sebagian diperdarahi oleh LAD ya. Jadi karena itu dia kalau sumbatan di LAD maka biasanya manifestasinya berat. Udah lihat di sini? Ada yang lihat LBBB? Nah, ini kemungkinan adalah gambaran dulu pernah infark lalu nyisa sampai sekarang ya. Ada gambaran left bundle branch block ya. Mesti hati-hati dan ingat sekali lagi bahwa mungkin saja orang yang sesak mendadak itu orang yang diabetes, mungkin seorang yang ACS. Pada kasus yang orang yang mohon maaf, dokter sesak yang mendadak tiba-tiba, itu kalau misalkan dia tanpa adanya gagal jantung dan lain-lain, curiga pertama ACS dulu. Ingat juga bahwa ACS tidak bisa, mungkin tidak berdiri sendirian ya. Mungkin dia ACS menyebabkan memicu coronary syndrome. Jadi pada pasien ini, mungkin saja demikian. Kalau dari EKG saja, sebenarnya kita bisa bilang bahwa ini mungkin EKG yang baru. Tapi kalau lihat, kenapa kita bisa bilang, oh ini mungkin yang lama? Karena tadi Q-nya udah panjang sekali ya, Q udah lebar sekali, ya mungkin saja ini adalah aneurismatik. Jadi sudah pernah serangan jantung, sekarang sisanya, sekarang ini karena keluhannya sebenarnya karena sesak napasnya. Tapi kita nggak bisa singkirkan begitu aja kalau kita nggak membandingkan. Ya, sebenarnya gitu.
Oke, berikutnya chest pain nih. Wah, sakit dada. Lalu pingsan lagi. Udah dihafal-hafalin? Oke, kita lihat ya. Nih, bagian ini adalah LAD yang mengalami penyempitan ulang. Sudah pernah diring. Tapi lihat tuh yang kanan, menyempit lagi. Nah, apa sebabnya? Ya, bisa, orang dengan diabetes bisa begitu. Kalau kita lihat di gambaran MRI, ini MRI ini yang sebelah kiri ya. Kita bisa lihat dari MRI, kita bisa tentukan pasien ini pernah dulu pernah infark, lalu sekarang infark baru, kita bisa bedakan tuh dari MRI. Dan kita bisa lakukan itu sekarang. LAD ini lihat panjang sekali. Dia memperdarai sebagian besar ventrikel kiri. Ya, sebagian besar ventrikel kiri. Lalu lihat, di sini gambarannya AF sampai 36%. Karena apa? Sebagian ventrikel kiri, pompanya sudah tidak bagus lagi karena ada infark yang luas. Ini diakibatkan oleh adanya STEMI dan kemungkinan kenanya di bagian agak proksimal ya dari LAD. Makanya dia kena sampai dinding anterior. Dan sebentar lagi mungkin terjadi apa? Kalau orang dengan dinding anterior tadi kita lihat sebelumnya apa? Terjadi apa di sini? Gambaran sini. Ini bisa terjadi adanya aritmia maligna ya. Aritmia maligna ini kalau terjadi maka itu tadi yang bikin dia pingsan sebenarnya. Ya, yang ingin dipisah adalah VT atau VF. Dan kalau dia muncul seperti ini, pusing ya. Pusing karena apa? Prognosis jelek sekali. Ya. Terjadi torsa de Pointe, lalu muncul VF. Ya, torsa de Pointe, terjadi twisting axis. Kalau dilihat di sini, gambaran puncaknya, QRS-nya itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Dia bentuknya kayak V, tapi ada yang di atas, ada yang di bawah. Bertukar-tukar, itu namanya dibilang twisting axis. Jadi aksesnya berubah-ubah. Jadi kadang dia V-nya lancip ke atas, kadang V lancip ke bawah. Itulah dikatakan dengan twisting axis. Ini adalah torsa de Pointe. Torsa de Pointe ini sangat berat, sangat buruk sekali. VF sangat buruk sekali, bisa dikatakan angan sangat kecil kemungkinan dia survive, tapi kita harus usahakan semaksimal mungkin yang kita bisa. Dan dengan pengenalan diagnosis di awal yang tepat, dan segera bisa merefer, segera mengenali, segera mengedukasi pasien, andalah yang menyelamatkan pasien tersebut. Ketika Anda melakukan CPR sekalipun, sebenarnya Anda lah yang menyelamatkan pasien itu. Karena Anda mengenali EKG dan keluhannya. Sehingga dalam kita mengenali ACS di vaskes primer, seperti yang kita sudah bahas dan tugas yang diberikan pada saya pada hari ini, kita ingat bahwa probability berdasarkan klinis dan juga EKG adalah kunci buat kita mengenali ACS di vaskes primer. Ketika saya dan Anda sama-sama nih, kita sama-sama di vaskes primer, yang kita punya sama, yaitu EKG dan klinis aja. Karena itu harusnya saya harap teman-teman semua bisa sama-sama mengenali hal tersebut dan kita bisa save more lives. Ya, ini adalah gambaran orang yang pingsan 70 tahun. Nah, namun lihat bahwa pasien ini mungkin sudah mengalami gejala yang mengarah ke ACS sebelumnya karena apa? Adanya pernah riwayat kardiomiopati, sudah pernah pasang stent, jadi mungkin dulu dia udah pernah serangan jantung nih. Nah, sekarang dengan kejadian ini kita lihat ini gambarannya mungkin ACS ulang atau mungkin karena substratnya, karena pernah ACS jadi fibrosisnya yang membuat dia menjadi gangguan ventricle tachycardia ya. Lihat ini gambarannya, gambaran seperti ini sekali lagi ventricle tachycardia, tapi kalau misalkan dia ini kan masih agak lurus ya. Kita lihat jangan terpaku dan terpesona dengan gambaran V yang berulang-ulang itu, tapi lihat di bagian kanannya itu ada apa tuh ya. Hati-hati, ini mungkin adalah sebuah kejadian akut. Memang ada infarknya. Jadi bukan seperti yang tadi. Tadi itu kan adalah gambaran orang yang pernah serangan jantung, kardiomiopati, lalu dia ada substratnya. Jadi muncul aritmia diakibatkan kardiomiopatinya. Tapi kalau ini ada gambaran akutnya nih ya. Lihat ada estelafasi ya di 23 AFF. Ya. Oke. Ya. Ini juga sama, kita bisa lihat pasien tersebut ya. Tadi ada gambaran V-nya lebih rata. Ya, jadi karena ini kita mungkin menghadapi pasien dengan VT atau VF, mungkin ini VT, tapi VT-nya, VF-nya dia nggak kasih lihat, tapi mungkin akan muncul VF juga nantinya. Tapi ingat pada pasien seperti ini, mungkin saja dia bukan ACS, tapi mungkin saja adalah sebuah kardiomiopati yang punya substrat, jadi muncul VT tersebut. Apapun itu, ini emergensi. Ya. Tapi kalau gambar sebelumnya, ini adalah gambaran acute myocardial infarct dengan ditambah dengan adanya aritmia maligna. Ya. Dengan hal ini, ada gambaran torsa de Pointe dan juga VT. Ya, oke. Okay. Baik. Itu aja. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita bisa diskusi setelah ini ya. Terima kasih Dr. Medina. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik.
Baik dok, mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan ya dok ya. Ada, kita buka untuk 3 penanya. Penanya pertama dari dokter Tiara Nisa. Pada nyeri epigastrium, kapan kita harus mencurigai? Sorry, maaf hilang pertanyaan. Saya ulangi ya dok. Pada nyeri epigastrium, kapan kita harus mencurigai ada gangguan jantung? EKG normal, tidak dilakukan pada pasien dengan keluhan nyeri epigastrium. Ini itu dok pertanyaannya, jelas nggak dok ya pertanyaannya dok? Mana dokter Vito? Mungkin diulang untuk mana? Jelas nggak dok? Dokter Vito? Dokter Vito, mungkin bisa dijawab ya dok, pertanyaan nomor 1. Ya, maaf saya tidak bisa mendengar suara siapa-siapa ya di sini. Di samping unmute ada tanda panah. Boleh diulang lagi kali dok ya? Boleh, apakah suara saya kedengaran? Ya, suara dokter kedengaran. Udah kedengaran ya? Ya. Tapi saya tidak mendengar suara apa-apa. Pak itu, mute. Dokter Vito? Dokter Vito? Dengar nggak dok? Nggak. Oke, sebentar saya coba dulu. Oke, cek. Saya sudah bisa bicara, tapi saya nggak mendengar apa-apa kayaknya.
Cek. Sama itunya chargernya. Suara saya masuk nggak ya? Diudahin bilang. Ya. Seperti itu sudah mendengar? Ya, oke. Sekarang sudah mendengar Dokter Medina. Ya. Dok, mungkin bisa dibaca langsung ya dok ya. Chat yang ya dokter bisa. Oke. Saya baik. Bacakan ulang ya dok ya. Pertanyaan dari Dokter Yunita Sari. Ya. Izin bertanya dok. Saya selama ini ada keluhan cepat lelah. Kadang-kadang nyeri dada ringan dan palpitasi ringan, tidak selalu ya. Setelah penyuntikan vaksin COVID-1, saya mengeluhkan nyeri sampai ke jari dan leher, tetapi tidak lama. Waktu antara penyuntikan, saya merasakan nyeri dada yang minimal. Sebelum suntikan vaksin kedua, saya inisiatif EKG dan didapatkan gambaran EKG iskemik. Vaksin ditunda dan saya diberikan terapi nitrokaf 2x1, simvastatin 1x1, bisoprolol 1x2,5 mg dan mini aspir 1x1. Namun setelah diterapi, saya malah merasakan nyeri yang sangat hebat, seperti ada yang menumpu di dada. Lab diperiksa semua dalam batas normal. Terapi dirubah menjadi bisoprolol 1x2,5 dan clopidogrel 75 mg 1x1. Baru saya merasakan lebih ringan. Kira-kira penyebab iskemik jantung saya karena apa ya dok? Karena hasil lab normal, pemeriksaan lanjutan apakah yang mesti saya lakukan. Untuk terapi, kalau seandainya bisoprolol saja, saya minum, saya sudah lebih stabil. Apakah saya tetap harus kombinasi dengan clopidogrel? Terima kasih, dok. Ya. Silahkan, dok, dijawab. Baik, terima kasih, Dokter Medina dan Dokter Indra Sari. Juga terima kasih sudah share pengalaman ini ya. Pasti nggak enak sekali. Ini mungkin saja berhubungan dengan vaksin, mungkin juga enggak sebenarnya kan. Namun, boleh saja karena ada berbagai hal sehingga kejadiannya bersamaan. Nah, kalau kita lihat bahwa ini ada kemungkinan yang lain, mungkin ada myocardial bridging di mana coronary artery itu ada terselip di antara myokard. Dan itu biasanya keluhannya mirip tuh seperti orang dengan akut coronary syndrome, apalagi ketika diberikan obat seperti yang diberikan barusan ini. Jadi dia mirip jadinya karena bisoprolol ini itu semakin memperlambat detak jantung sehingga makin membuat kontraktilitas semakin nyata sehingga tadi coronary artery yang menyelip di dalam miokard makin terkompres dia dan sakitnya makin timbul. Kalau usul saya yang paling mudah antara CT scan itu bisa melakukan pemeriksaan non invasif yang bisa dikerjakan dan bisa mendiagnosis apakah benar ada keluhan koroner. Dan ini kelebihannya apa? Kalau pada pemeriksaan CT scan koroner ini hasilnya normal, maka 95% kemungkinan memang pasti normal. Jadi kita udah bisa lihat bahwa itu memang normal gitu. Jadi mesti cari penyebab yang lain. Tapi kalau ada kelainan, kita bisa langsung karakterisasi setelah itu. Jadi CT scan dulu kalau saran saya ya. Kalau memang mau langsung melihat. Ya mudah-mudahan tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan normal-normal aja dokter. Ya. Nah dari setelah itu baru ngomong terapi dok. Diagnosis dulu nanti. Ya. Diagnosis dulu ya dok. Pertanyaan selanjutnya dok, izin bertanya ya dok, nyeri dada kiri timbul sewaktu-waktu dan suka berdebar-debar atau takikardi dan kadang timbul sesak, RPT-nya itu hipertiroid, kemudian EKG ekstra sistol. Tata laksananya bagaimana ya dok, pemeriksaan penunjang lainnya untuk diagnosa pastinya apa, apa ada arah ke ACS dok? Ya, kalau memang suatu waktu timbul debar-debar dan juga sesak, memang sih kita memang bisa curiga itu. Tapi kita mesti lihat perspektif lain juga ya. Jadi tadi kan nggak berdiri sendiri ya. Karena sesak napas, sakit dada, debar-debar pun bisa timbul pada orang yang bukan ACS juga. Nah, kalau riwayat penyakit terdahulu pernah ada hipertiroid memang bisa bikin demikian. Tapi kalau udah terkontrol, harusnya sih udah nggak juga. Nah, ekstra sistol itu bisa terjadi karena bawaan. Artinya memang dari awal memang udah punya. Dan dia terpicu aja. Nah, sekarang gimana nih caranya kita tahu? Kalau menurut saya, satu, pastikan dulu ekstra sistol ini muncul karena apa. Kalau memang udah nyata setiap kali EKG yang saat istirahat pun memang kelihatan ekstra sistol, berarti kita lihat apakah ini berbahaya apa enggak. Paling mudah, treadmill.
Atau kalau mau lebih bagus lagi, kita lihat berapa banyak polanya munculnya, kita bisa Holter EKG. Tek Holter EKG itu keunggulannya apa? Kita tahu dia muncul kira-kira patronnya pas lagi ngapain tiba-tiba munculnya ya. Lalu berikutnya, kita bisa lakukan pemeriksaan MRI, tapi itu sangat advance. Jadi yang paling gampang, Holter dulu sama kreatinil aja minimal. Nah, kalau memang pernah riwayat penyakit hipertiroid dan suka debar-debar, maka dulu harusnya sudah pernah dieko. Tapi kalau belum, boleh dieko. Ya, eko itu gunanya apa? Eko itu kita melihat apakah ada struktur jantung yang berubah. Kadang-kadang bisa kita ketemukan juga mungkin ada kelainan katup yang menyebabkan ada debar-debar muncul. Dan pentingannya apa? Kenapa kita mesti periksa itu? Karena ada mungkin yang kita pikir ekstrasistol saja, ternyata mungkin ada atrial fibrilasi, misalnya gitu ya. Atau ada gangguan struktur jantung yang kelihatan nih, katupnya, klepnya kurang matang, ada valvular heart disease misalnya, dan itu kan obatnya akan sangat berbeda. Jadi saran saya kembali lagi, diagnostik dulu baru kita obati. Jangan buru-buru kita berikan terapi kalau diagnostiknya belum jelas. Begitu Dr. Santi. Lagi, sebetulnya banyak sih yang bertanya, tapi kita pilih tiga. Jadi dari Dr. Tiara Nisa, pada nyeri epigastrum, kapan kita harus mencurigai ada gangguan jantung? EKG normal tidak dilakukan pada pasien dan keluhan nyeri epigastrum. Jelas nggak dok pertanyaannya dok? Jelas nggak dok? Ya, saya ngerti. Padanya ini. Ya, ngerti maksudnya. Baik, ini pertanyaan cerdas sekali karena ini memang pitfall-nya ya. Maksudnya ini memang tempat yang biasa kita lengah nih ya. Nah, ini nyeri epigastrium memang tidak terlalu mudah kita bedakan ketika orang dispepsia. Dan kadang kita sebagai dokter nih ya, kita mau mengatakan bahwa, waduh ini lebay banget nih, orang nyeri sakit puluh hati, sakit lambung, dibilang sakit jantung. Atau kebalikannya, kita kelewatan, orang ternyata memang beneran serangan jantung, kita suruh pulang lagi. Ya. Jadi karena itu memang mesti teliti nanyanya. Satu, kalau tips dari saya ya, satu, kita lihat profil orangnya. Ini kan kalau kita lihat pasiennya, belum kita anamnesis juga, kita udah lihat nih profilnya gimana ya. Pasien usia berapa. Kalau di atas 45 tahun laki-laki atau perempuan di atas 55 tahun, kita harus lebih curiga. Ya. Kita udah harus mikir, oh ini 60% kemungkinan mungkin ke arah kardiak nih ya. Lalu yang berikutnya, ada faktor resiko apa enggak? Karena aterosklerotik tidak terjadi sekonyong-konyong. Pasti ada faktor resikonya. Udah pasti. Pasti ada faktor resiko. Di antara diabetes, di antara hipertensi, di antara merokok, pasti ada harusnya. Kecuali kalau dia punya autoimun. Itu lain lagi ya. Tapi kalau dia kelihatannya nggak ada apa-apa, autoimun nggak ada, pasti aterosklerotik pasti ada harusnya. Nah, gimana kalau kita nggak tahu? Nah, itu kembali lagi. Kita lihat polanya. Muncul nyeri epigastriumnya kapan? Kalau muncul selalu rutin setiap malam, itu curiga mungkin malah bukan. Kalau timbul kapan-kapan aja, apalagi kalau dia aktivitas yang suka muncul, ya mungkin saja memang dia sudah punya penyempitan atau stenosis di pembuluh darah arteri kanan, sehingga tiap kali dia aktivitas malah makin terasa sakit perut. Nah, kalau dia tidak berhubungan dengan pola makan, nyerinya timbul, maka mungkin kita akan berpikir ke arah kardia dibanding ke arah makanan. Karena kalau nyeri epigastrium ke arah makanan, dispepsianya, harusnya dia berhubungan dengan pola makan kita. Nah, yang ketiga, tadi selain profil, yang kedua dengan tipe nyerinya, yang ketiga adalah apa? EKG-nya. Nah, EKG nggak apa-apa kita lakukan. Boleh kok. Pasien nyeri epigastrium, kita lakukan EKG nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Satu, karena EKG ini bisa memberikan kita informasi yang lebih. Yang kedua, EKG tidak menyebabkan efek samping apa-apa sama dia. Tidak berbahaya buat pasien. Jadi boleh kita lakukan. Dan itu akan sangat membantu. Nah, kalau misalkan memang pasien ini dari EKG sudah kelihatan, oh ini ada T-inversi atau mungkin ST depresi di bagian 2-3 AVF, maka kita harus curiga lagi. Nah, kalau misalkan normal, kita boleh ulang EKG-nya. Ingat ulang ya, ulang EKG-nya. Kapan paling cepat ulang? 20 menit. Kalau kita ragu, lebih baik dia diobservasi daripada kita memulangkan dia tanpa sesuatu yang jelas. Lebih aman diobservasi aja. Ya, jadi ingat, dalam hal ini, lebih baik kita over. Lebih baik kita overestimate dibanding kita memulangkan pasien tersebut. Itu dokter. Pertanyaan bagus untuk menutup diskusi hari ini, konklusinya. Dokter Medina juga bagus pilihnya. Kita cukupkan ini. Dulu tiga pertanyaan pertama ini ya dok ya. Kita akan lanjut dengan pembicara kedua. Mungkin nanti Dr. Tito tetap bergabung karena nanti di sesi terakhir mungkin ada bisa mungkin pertanyaan untuk dua narasumber kita ini ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Tito atas pemaparan materinya. Manfaat banget ya buat kita semua ya. Baik, kita lanjut pada sesi kedua.
Mungkin sebelumnya saya akan bacakan dulu CV pembicara pada sesi kedua webinar kita kali ini. Ya. Pembicara yang kedua yaitu Dr. Berlian Idriansah Idris, SPJP. Panjang sekali sebetulnya ya gelar saya, dokter konsulen. Banyak lagi panjang. Beliau lulus mengambil dokter umum di FKUI tahun 1995 sampai 2002. Kemudian Master Doctor of Science di Netherlands itu pada tahun 2003 sampai 2007. Kemudian spesialis jantung dan pembuluh darah di FKUI National Cardiovascular Center Harapan Kita 2007 sampai 2011. Kemudian Intervention Cardiology Fellow di Vietnam dan Thailand pada tahun 2012 hingga 2013. Baik, untuk selanjutnya mudah-mudahan sejawat sekalian masih tetap bertahan di HP-nya masing-masing karena waktunya sudah ini. Mudah-mudahan Dr. Berlian menyampaikannya insya Allah semangat ya dok ya. Masih. Baik, kita serahkan, saya serahkan acara ini kepada Dr. Berlia untuk menyampaikan pemaparan materinya. Baik, terima kasih. Tes, apakah suara saya terdengar? Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sejawat sekalian. Terima kasih Dr. Medina, Dr. Vito juga atas penjelasannya mengenai sindroma koroner akut, bagaimana kita bisa mendiagnosis. Memang profil pasien, kemudian gejala, dan gambaran EKG itu menjadi hal yang penting dalam diagnosis sindroma koroner akut ini, atau serangan jantung ya, secara awam kita menyebutnya begitu. Sekarang saya akan membahas bagaimana penata laksanaannya di paskes primer. Kenapa penting? Karena paskes primer ini adalah tempat atau fasilitas kesehatan pertama di mana pasien itu kontak dengan tenaga kesehatan profesional, dalam hal ini dokter. Dan kita harus melihat bahwa paskes primer, baik itu klinik maupun puskesmas, adalah bagian dari sistem yang lebih besar dari sistem gawat darurat. Memang ini PR besar kita secara public health, banyak PR yang harus kita lakukan yang berhubungan dengan sistem rujukan yang jangankan di pelosok ya, di kota besar saja seperti misalnya di Tangerang Raya ini, kita kadang masih tertatih-tatih dalam merujuk pasien yang mengalami serangan jantung. Saya flashback sebentar, definisi dari sindroma koroner akut ini adalah sindroma klinis. Kenapa dia terjadi? Karena ada pengurangan yang signifikan secara akut atau secara mendadak dari perfusi koroner. Spektrumnya dari mulai unstable angina pectoris, ini yang katakanlah relatif paling ringan, kemudian non-ST elevasi myocardial infarct, di mana kita mendapatkan ada nekrosis dari miokard. Kemudian yang paling berat tentu adalah ST elevasi myocardial infarct, di mana kita mendapatkan gambaran yang khas pada EKG berupa ST elevasi pada paling tidak dua lead atau dua sandapan yang berhubungan. Perlu kita ingat bahwa sindroma koroner akut ini adalah kelanjutan dari angina pectoris stabil pada penyakit jantung koroner. Jadi orang yang sudah ada penyakit jantung koroner, perlu kita tata laksana agar tidak mengalami sindroma koroner akut. Tapi memang seringkali sindroma koroner akut adalah presentasi klinis pertama pasien yang sebelumnya itu tidak pernah ada keluhan ya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Vito. Ini kita lihat major cardiovascular events pada slide saya, bisa terlihat. Oke. Ini 12 bulan follow up pada pasien sindroma koroner akut, kita lihat ya, ini angka di luar negeri, ini di New England Journal of Medicine, pointer saya bisa terlihat ya. Lihat ya, ada excess 11,7% pada 12 bulan setelah pertama kali didiagnosis
sindroma koroner akut, ekses dari kematian, serangan jantung berulang, dan stroke. Sementara dengan pengobatan 3 gram itu 9,8%. Bagaimana angkanya di Indonesia? Saya yakin lebih besar ya. Tapi kita memang tidak punya datanya. Saya tidak bisa memainkan ini saya. Nggak bisa next slide. Ini challenge buat kita ya, bagaimana kita bisa menurunkan bukan hanya mortalitas tapi juga morbiditas dari sindroma koroner akut ini. Ini kita revisit ya, kita lihat karena ini berhubungan dengan tata laksana ya. Ini arteri pada bagian dari arteri koroner, kita lihat ini harusnya gift-nya jalan nih. Tapi oke, mulai kelihatan ya. Ini plak yang ruptur, kita lihat ya. Plak itu adalah tumpukan atau deposit aterosklerosis. Dia memicu trombosis, kemudian terjadi obstruksi lumen. Yang derajatnya itu bervariasi. Pada stemi itu sumbatan total, non-stemi itu parsial biasanya. Tapi terjadinya mendadak, ada trombosis di situ, kemudian terjadi vasokonstriksi. Dan tentu ini semua menyebabkan iskemia. Iskemia itu pada definisi adalah kondisi di mana suatu jaringan mengalami kekurangan suplai darah yang di dalamnya membawa oksigen dan nutrisi. Pada sindroma koroner akut ini terjadi peningkatan stimulasi sympathetic nervous system dan renin angiotensin aldosteron system ya. Ini tadi sudah dibahas oleh Dr. Vito, kita lihat karena ini adalah sindroma klinis, maka presentation atau presentasi klinis dalam hal ini chest pain yang utama, walaupun bukan satu-satunya, itu menjadi penting. Kita lihat dari mulai chest pain yang atypical ya, ini bisa ditunjuk di satu jari, ini low probability, sampai lihat ya spektrum klinisnya bisa aja pasien datang ke klinik atau ke puskesmas dalam keadaan atau mengalami cardiac arrest atau sudah shock kardiogenik, begitu spektrumnya. EKG juga bisa EKG normal sampai EKG ST elevasi, dan Dr. Vito tadi sudah menyinggung dengan baik sekali konsep evolusi. Bisa aja dia datang normal, kemudian dia mengalami evolusi. Ya. Kemudian troponin, ini tentu nanti di rumah sakit biasanya kita periksa, dan ini menentukan triase. Bahwa ada konsep non-ST elevasi acute coronary syndrome atau sindroma koroner akut yang tidak ada ST elevasi, dia bisa unstable angina, lihat yang bawah ya, atau bisa other cardiac, bisa non-stemi atau stemi. Nah, di sini kita lihat manajemen algoritmnya. Begitu kita ya sudah curiga, saya tidak akan bahas lebih lanjut lagi, dengan tingkat kecurigaan yang cukup bahwa seorang pasien mengalami sindroma koroner akut, kita sudah harus memulai terapi inisial. Ya, dan dalam 10 menit pertama itu kita sudah mengambil EKG. Dari EKG inilah nanti kita stratifikasi apakah STEMI atau non-ST elevasi sindroma koroner akut ya, atau acute coronary syndrome. Ini pemeriksaan biomarker, pasien kita stratifikasi resiko, apakah dia resiko tinggi atau resiko rendah. Ini menentukan seberapa sigap kita melakukan tata laksana, termasuk di dalamnya referral ya. Kemudian manajemen lanjutan, kalau misalnya sistem referral kita katakanlah kurang baik ya, rumah sakit terdekat itu jauh, kalau di rekomendasi formal itu kita harus melakukan bahkan revaskularisasi itu out of hospital, begitu. Di ambulans itu biasa dikerjakan orang di luar negeri. Nah ini salah satu PR kita ya, bagaimana klinik dan puskesmas mungkin sudah mulai kita berpikir supaya bisa melakukan terapi fibrinolitik begitu. Karena ada konsep time is muscle ya, supaya kita menata laksana segera agar tidak terjadi kerusakan miokard yang luas. Ini initial management sebagai first medical contact, monitor dan kita support ya airway breathing circulations-nya. Kalau datangnya cardiac arrest, perform CPR. Kemudian cek tanda vital ya, termasuk saturasi oksigen, pasang IV line, dan tata laksana kemungkinan komplikasi yang timbul.
bisa akibat langsung dari kerusakan miokard, dalam hal ini hipotensi dan shock, atau aritmia. Tadi sudah disinggung banyak ya oleh Dr. Vito, ada torsa de Pointes, ada SVT, atrial fibrilasi. Memang kemampuan diagnosis EKG ini penting dalam tata laksana sindroma koroner akut. Kemudian kita berikan, ini tipikal manajemen awal ya, tata laksana awal. Kita berikan suplementasi oksigen, dan betul kalau saturasinya kurang dari 90%. Ini guidelines Eropa dan Amerika nih. Nanti saya ambilkan cuplikan dari guidelines-nya. Kemudian kita berikan untuk anti-iskemianya nitrat sublingual. Berikan intravena jika diperlukan dan jika ada. Dan jangan ragu untuk memberikan morfin. Jika memang pasien yang gelisah, takikardi, begitu ya, tentu kita harus siap dengan antidotumnya, kemudian alat atau troli emergency dalam hal ini kalau sekiranya terjadi depresi jalan nafas. Tapi pengalaman saya menggunakan morfin ini aman. Ya. Jadi sepanjang dia tidak beradipnu, pasiennya nafasnya nggak apa, frekuensinya di bawah 8 dan dia tidak bradikardi, ini aman. Kita berikan dosis 2 mg intravena bolus pelan ya. Nitrat sublingual ini ISDN, isosorbit nitrat. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya, 5 mg ditaruh di bawah lidah. Kemudian antiplatelet. Nah, antiplatelet ini karena trombosis yang terjadi begitu hebat, ya, kalau tidak ada perdarahan tentu, dan tidak ada resiko tinggi terjadinya perdarahan, kita berikan aspirin yang dikunyah untuk mempercepat penyerapan, dan clopidogrel 300 mg, atau tiga grelor 180 mg. Dan memang belum masuk ke tata laksana yang baku atau wajib ya, tapi pemberian statin ini terbukti bisa simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, itu karena mekanismenya ruptur plak, dia menstabilisasi plak. Dan dia memperbaiki mortalitas. Ada beberapa studi yang memberikan data seperti itu ya. Jadi ini tipikal manajemen atau tata laksana yang perlu kita lakukan pada semua pasien yang mengalami sindroma koroner akut. Baik itu unstable angina pectoris, non-STEMI, maupun yang mengalami ST elevasi. Ini yang tadi saya katakan, ini saya kutip dari guidelines 2017 ESC, hipoksia oksigen diindikasikan bila pasien mengalami hipoksia dengan saturasi oksigen kurang dari 90%. Ya. Rutin oksigen is not recommended. Memang agak kejam ya, ininya kurang dari 90%. Saya sendiri disclaimer ya dari saya bahwa saya masih memberikan tuh oksigen dosis rendah, misalnya 2 liter per menit pada saturasi di atas atau kurang, jadi target saya itu 95% ya. Kemudian kita bisa memberikan opioid dan mild tranquilizer, ini bisa kita berikan ya, benzodiazepin. Kalau kita khawatir dengan efek IV ya, depresi jalan nafas, kita bisa berikan nih diazepam golongannya ya. Gitu. Kalau pasiennya anxious, karena itu meningkatkan konsumsi oksigen, myocardial oksigen demand meningkat ya. Ini cuplikan juga, jadi ada konsep kelas dan level rekomendasi. Kalau kelas 1 ini secara umum begini, kita wajiblah untuk memberikan gitu kira-kira ya. Kalau kelas 2A itu sunah kalau 2B itu 2A itu sunah muakkad lah, sunah yang kuat gitu ya. Kalau 2B itu sunah yang lemah, kalau kelas 3 itu haram ya. Jadi kalau kita balik ke sini, jadi pemberian oksigen rutin kelas 3 itu dia haram tuh, gitu kira-kira gitu ya, gampangnya. Mohon maaf terminologinya supaya memudahkan ya. Pemberian beta blocker kita lihat di sini ya, selain nitrat juga diindikasikan tuh kelas 1. Tapi memang ini challenging karena kita harus bisa memastikan bahwa pasien tidak mengalami heart failure. Kita lihat ya, tidak ada kontraindikasi, karena kontraindikasi beta blocker itu gagal jantung akut, kemudian bradikardi, AV block begitu ya. Ini saya pakai masker yang bagus nih. Jadi nafasnya agak ngos-ngosan ya. Mohon maaf ya. Tadi saya mau buka karena kami di studio ada 5 orang nih di sini. Gitu, kalau Dr. Vito tadi, tapi karena saya nggak seganteng Dr. Vito, nggak apa-apa lah. Dr. Vito kan di rumah dia nggak perlu pakai masker ya. Ini antiplatelet dan antikoagulan yang kita perlu berikan. Kalau untuk vaskes primer, aspirin dan clopidogrel itu udah cukup banget. Ya.
enoxaparin, enolofenox, pandaparinux, apa Arixtra gitu ya, UEFA, unfractionated heparin, memang ini pada pemberiannya itu di setting rumah sakit ya. Jadi kalau teman sejawat sekalian praktek di klinik atau di puskesmas minta nih diadakan aspirin dan clopidogrel, ini murah banget ya. Semakin advance, gambar ini intinya ya, semakin advance proses koagulasinya, maka kita memerlukan semakin banyak modalitas ya untuk mengatasi proses trombosisnya. Aspirin dan clopidogrel, dan kemudian enoxaparin dan fondaparinux itu menjadi standar terapi sindroma koroner akut ya. GP2B3A ini tidak rutin kita berikan. Jadi nggak usah dipikirkan ya. Nah ini tentu pemberian antitrombotik itu comes with a price ya. Kalau orang Betawi Tangerang tuh bilang ada harganya tuh gitu ya. Jadi resiko perdarahan meningkat. Sementara kita harus melawan resiko iskemia yang terjadi karena trombosis gitu. Jadi tapi pengalaman saya semua pasien sindroma koroner akut ya kan mendapatkan ini. Sangat jarang yang mengalami perdarahan yang sampai memerlukan transfusi, itu jarang banget. Tapi prinsipnya gini ya, kita lihat. Kalau dia ada karakteristik pasien ya, pasien di atas 75 misalnya, itu lebih mudah terjadi perdarahan ya. Kemudian kalau clinical presentation itu in favor ischemic risk ya. Ada CKD, jadi kalau pasien sudah kita ketahui, pasien cuci darah misalnya ya, kita jangan loading. Gitu. Kita jangan berikan 2 tablet aspirin dan 4 tablet clopidogrel, karena 1 tablet clopidogrel itu 75 mg. Ya. Kita cukup berikan satu-satu. Begitu. Kemudian co-medication, kalau misalnya atrial fibrilasi, pasiennya pernah stroke, misalnya sudah rutin minum warfarin, simak. Ya. Kalau teman-teman sekalian, nih era BPJS ini memberikan kita opportunity. Jadi pasien-pasien yang selama ini hanya kita jumpai di rumah sakit itu dikembalikan ke fasilitas kesehatan primer. Dulu waktu saya udah cukup tua kan, lulus itu pasien saya batuk pilek aja. Tapi kalau saya tanya teman-teman saya yang di vaskes primer, ada pasien atrial fibrilasi, pos pemasangan ring gitu ya. Jadi harus tahu tuh, kalau pakai antikoagulan, ya, dia minum simak atau warfarin, kita jangan di-loading kira-kira gitu. Karena bleeding risk-nya meningkat. Kalau misalnya dia ya ini prosedural aspek ya, prosedural aspek. Kalau nanti mau PCI ya kita loading. Kalau kita antisipasi mau CAPG ini kurang relevan pada vaskes primer ya. Nah, ini adalah terapi definitif dari penyakit jantung iskemik yang disebabkan karena berkurangnya perfusi ya, jadi karena ada penyempitan lah katakan begitu. Jadi revaskularisasi ini kita mengenalnya, sebentar ya, ini pointer saya masih ada ya, nah ini, yang panah ini ya, fibrinolitik ya, revaskularisasi secara farmakologis ya, atau percutaneous coronary intervention ini dengan kateterisasi dipasang ring, tadi udah disinggung sama Dr. Vito ya, kita harus antisipasi itu pasien sindroma koroner akut. Dan pada pasien yang jelas ada ST elevasi pada EKG, itu harus segera dilakukan. Di sinilah peran vaskes primer, karena out of hospital fibrinolitik itu adalah normanya tuh. Gitu. Norma di luar negeri itu untuk mengejar time its muscle itu ya, prinsipnya semakin lama kita tunda, semakin banyak kerusakan atau semakin luas otot jantung yang rusak, pasien semakin tinggi resikonya untuk mengalami gagal jantung, maka kita harus mengejar ini. Ini challenge banget buat kita ya. Ya, teman-teman sejawat sekalian bisa bilang, jangankan fibrinolitik, orang EKG aja kita nggak ada dok di klinik. Ya begitu memang. Ini kan kita bicara kalau tadi itu bagaimana kita menurunkan mortalitas dan morbiditas. Dan peran vaskes primer itu sangat-sangat penting. Ya. Kemudian untuk pasien non-ST elevasi ACS, sekarang rekomendasinya ini guidelines 2020 nih dok, masih hot banget ya. Kurang dari 2 jam harus dilakukan kateterisasi pada pasien yang very high risk. Nanti saya tayangkan kriterianya ya. Dan kurang dari 24 jam pada pasien yang high risk itu. Jadi PR kita itu besar banget ya. Saya aja yang dikerja di rumah sakit belum bisa tuh dapat approval karena
inasi bijis kita tahu udah 7 tahun naik-naik ya. Itu proses Hasbullah itu menghitung itu setara ketidaknaikan itu setara dengan penurunan 25-30% inasi bijis begitu. Kalau diperhitungkan inflasi ya. Jadi challenge-nya begitu. Ini mohon maaf ya kalau campur aduk sama public health, tapi nggak bisa kita hindari, kita harus melihat peran kita itu sebagai bagian dari larger emergency medical system. Dan diagram ini menggambarkan itu, dok. Lihat ya. Mudah-mudahan kelihatan dengan bagus. Ini patient ya. Lihat ya, ada konsep patient delay. Ini setiap tahapan itu ada delay-nya. Dan semakin banyak delay, semakin tinggi morbiditas dan mortalitas. Nih, pasien ya, nahan-nahan. Tadi dokter Vito udah bilang juga tuh. Di era pandemi ini orang nahan ya. Iya, ke rumah sakit. Kalau di luar negeri, nelfon 911-nya ke delay. Kita datang ke rumah sakit, delay ya. First medical contact, kalau non-PCI center, nih ya, non-PCI, kalau dijemput ambulans, kalau di Belanda itu normnya adalah dia di fibrinolitik, di ambulans. Ya. Kita ya masih utopia ya. Kalau dia datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan primer yang tidak bisa PCI, ya, lihat ya. Kalau dia ini udah mulai sistem delay nih, ini udah first medical contact FMC ini ya. Kalau kita tidak bisa merujuk pasien untuk dilakukan primary PCI, ini pasien STEMI ya, mohon maaf. Dalam waktu 120 menit atau kurang, perhatikan ya, ini bear with me nih ya. Maka kita harus melakukan fibrinolitik tuh. Dan fibrinolitiknya harus dimulai dalam 10 menit dari dia kontak pertama. Ini kan ya huge burden ya buat kita ya, beban besar banget buat kita kalau kita mau menjalankan ini secara ideal. Kalau kita mau save lives lah gitu ya. Ya saya sering lihat pasien dibawa ke rumah sakit, dikirim dari klinik pakai mobil sendiri karena memang nggak ada fasilitasnya. Saya akhir bulan lalu itu dok dibawa dan ares di di ares 46 tahun kita nggak bisa tolong gitu ya. Bayangkan kalau di bayangan saya gitu ya, kalau dia di fibrinolitik dulu gitu misalnya mungkin akan berbeda nasibnya begitu ya. Kalau di PCI center ya, lihat ya, ini yang di bawah ini first medical contact yang misalnya dia datang ke rumah sakit yang ada cath lab-nya gitu, maka dia harus di primary PCI. Tapi kita tahu bahwa ini juga dengan sistem kita yang sekarang, pembiayaan kesehatan yang sekarang itu sulit untuk dilakukan, untuk melakukan primary PCI ya. Jadi yang kita lakukan biasanya fibrinolitik juga tetap gitu. Karena itu logistiknya sangat berat dong. Untuk buka cath lab 24/7 ini kan 24 jam sehari, 7 hari seminggu harus buka. Gitu. Itu challenge-nya. Jadi kalau nggak bisa di PCI, maka sebentar ya, saya mau ganti slide. Nah, maka reperfusion therapy itu, tadi kita udah bilang, fibrinolitik itu menjadi wajib. Iya. Bahkan sampai atau dalam 12 jam di komputer saya udah ganti nih slide-nya. Tapi di, nah oke. Maaf ya, ini ada short delay. Jadi ini challenge kita juga di era pandemi ini, dok. Serba digital ya. Dilihat, reperfusion therapy is indicated. Ya, diindikasikan di semua pasien. Ya. Lihat ya, kalau masih ada ischemic symptoms, jadi dia masih chest pain dalam 12 jam pertama. Pilihan utamanya atau pilihan PCI itu atau kateterisasi, primary PCI itu lebih kuat dibanding fibrinolitik. Kalau tidak bisa dilakukan ya, dalam timely, secara timely itu 2 jam tuh targetnya dok. Maka kita harus melakukan fibrinolitik. Bahkan dalam 12 jam dari onset. Tadi dokter Vito udah menyebut masalah awitan ya, kenapa itu penting onset. Kalau dulu kurang dari 3 jam itu adalah gold standard buat fibrinolitik. Lebih dari 3 jam kita nggak melakukan. Sekarang dalam 12 jam pasien masih chest pain, nggak bisa dikateterisasi dong. Kita harus fibrinolitik. Saya tahu ada konsulen saya di FKUI, saya tidak sebut namanya ya, dia lagi dinas di Sorong, di Papua gitu ya. Saya lupa di Sorong atau di mana kotanya. Itu di fibrinolitik. Karena nggak bisa dirujuk. Konsepnya udah lebih dari 12 jam bahkan. Dan itu bagus hasilnya gitu ya. Dia dievakuasi, kalau tidak salah ke Makassar, baru di sana dilakukan pemasangan stent ya, dilakukan PCI. Dan hasilnya sampai sekarang bagus beliau ya.
Sebentar ya, saya ganti slide dulu. Ini udah tinggal dikit lagi ya, mohon kesabaran. Kenapa dia nggak kompak ya? Antara, nah ini ya. Jadi fibrinolitik, saya skip aja bahwa jelas tadi rekomendasinya kalau kita nggak bisa PCR, ini untuk teman-teman yang menyimak di daerah ya, yang nggak bisa rujuk kemana-mana gitu ya. Ya mau nggak mau mungkin perlu dipikirkan tuh dok, fibrinolitik itu, ya streptokinase itu diadakan. Ya, ya. Obatnya itu streptokinase dok, ada alteplase tapi itu juga jarang ya. Yang beredar luas atau tersedia secara nasional itu yang saya tahu streptokinase. Slide, sebentar ya. Oh saya yang mengoperasikan slide ya. Oke, ini kontraindikasi, saya rasa bisa baca sendiri ya, perdarahan. Nanti kalau mau fibrinolitik dibaca, ada kepean gitu ya, saran saya. Terus di apa saat kita inform pasien, dokter Medina, dibacain ke pasien, ada ini enggak, ada itu enggak. Tapi lihat ya, memang challenge fibrinolitik ini adalah banyak kontraindikasi absolut yang kita tidak bisa ketahui hanya dari bedside dok. Nih misalnya ya, lihat ya, aortic dissection. Gitu ya. Ya kalau dia jalannya khas ya. Kalau enggak gimana? Terus ya ini lihat nih yang paling susah nih. Arterial venous malformation. Jadi ada misalnya ya arterial venous malformation ya, ada arteri cerebri aneurism misalnya itu susah tuh. Ada neoplasma juga ya. Jadi inform concern-nya juga challenging ya. Kalau ini relatif ya bisa dibaca. Ini udah hampir selesai. Ini slide saya yang terakhir kalau nggak salah. Oke. Ini pada non-ST elevasi ACS ya. Ini slide masih anget banget ya, 2020. Jadi kami merasa harus mensosialisasikan ke teman-teman sekalian ya. Bahwa yang perlu revaskularisasi segera bukan hanya pasien dengan ST elevasi miokardial infark. Lihat ya, dari sistem onset, nih kelihatan nggak error saya dok? Ini saya ada alas yang ini nggak ya? Minta kertas dok, karena bawahnya itu dia nggak opak dia. Malah hilang. Nggak apa-apa ya. Sorry. Ya lihat ya, mudah-mudahan kebaca ya. First medical contact. Nah ini kotak yang kedua dari atas ya. Kita menegakkan diagnosis non-ST elevasi ACS. Ya. Kita ya kalau di kita langsung aja ke sini nih ya, non-PCI center. Ya, kalau dia very high risk, dok, kita harus segera transfer ke PCI center. Gitu. Walaupun tidak ada ST elevasi, kalau dia very high risk. Ini mulai sesak nih. Faktor U kayaknya ya. Ini kalau very high risk ya. Lihat ya, hemodynamic instability. Jadi pasiennya hipotensi, apalagi kalau ada shock ya. Dia chest pain-nya refractory dok, chest pain-nya nggak mau hilang, dokter udah kasih morfin ya, udah kasih anti trombotik, udah kasih nitrat, nggak bisa. Terus life threatening arrhythmia, ada arrhythmia maligna ya, VT yang hilang timbul gitu, itu juga termasuk dok, run VT gitu ya, terus dia hilang sendiri gitu ya. Terus kita dengarkan ada suara murmur, kita curiga nih ada mechanical complications dok dari MI, biasanya itu. Kalau infark anterior, nah tadi dokter Vito bilang tuh perannya LAD ya, bisa regurgitasi mitral akut tuh, terus heart failure ya, ST segment depression yang dalam-dalam itu termasuk high risk tuh dok, very high risk bahkan ya, begitu. Kemudian dengan jadi ST segment depression, nih mata saya juga udah balenya kelihatan nih, dengan ya. Deviasi pada AVR dan V1. Terima kasih sudah dibesarkan. Ya, harusnya dari tadi nih. Nah, begitu ya. Jadi, kalau dia high, ya maka dia early invasive dalam waktu 24 jam. Kalau very high itu kurang dari 2 jam. Kalau early invasive dalam 24 jam. Ya. Lihat ya. Non-STEMI yang established aja dia udah high risk ya. Kemudian perubahan ST segment yang dynamic. Ini makanya penting pemeriksaan EKG itu berulang. Atau bahkan continuous tuh kalau di idealnya ya. Pemeriksaan atau, tapi ini ya memerlukan intensive care unit ya. Pasien yang sudah diresusitasi, ini grace risk score nih intinya dia berat ya. Biasanya memasukkan hipotensi dan lain-lain ya. Hipotensi, aritmia begitu. Nah, jadi message-nya apa dari sini? Kalau kita ada pasien non-ST elevasi ACS, dok,
Mungkin kita yang di Tangerang Raya gitu ya bisa ketawa gitu. Tapi kalau cerita teman-teman saya tuh yang di daerah ya, puskesmas kecamatan misalnya yang ada rawat inapnya itu merawat pasien-pasien seperti ini dok, gitu. Jadi kalau kita mendapatkan tanda ini, ya itu saran saya segera rujuk ya. Karena dia nggak bisa dipulangin dulu rawat jalan, kemudian dikasih pengantar untuk ke poli itu. Kalau kita strict ya mengikuti guidelines yang ini memang sudah terbukti begitu dengan level of evidence yang kuat, maka kita harus merujuk dong. Nggak bisa dirawat 3 hari terus pulang kirim untuk ke poli, itu nggak boleh mestinya gitu ya. Ini menurut saya message dari slide ini ya, begitu. Ini slide terakhir saya. Nah ini ya. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk diskusi Dr. Medina karena udah jam 4. Jadi penting sekali peran primary healthcare dok atau vaskes primer sebagai first medical contact. Nah, kita harus secara kontinu mengembangkan kapasitas profesional kita baik secara pribadi kita sebagai klinisi maupun institusi di mana kita bekerja gitu. Kalau tadinya nggak ada EKG, minta EKG misalnya gitu ya. Nggak ada, saya tuh masih denger ya, klinik di Tangerang Raya tuh nggak ada klopidogrel gitu ya, diadain lah klopidogrel gitu. Memang burdennya itu di pembiayaan kesehatan, saya tahu, tapi kalau orang Tangerang ya bilang we are in the business of saving life gitu, bisnis kita itu menyelamatkan nyawa orang begitu. Kemudian yang kedua, kita harus ingat bahwa ACS ini clinical presentation-nya itu begitu luas, dok. Bisa dia datang atypical chest discomfort, seperti tadi Dr. Vito bahas ya. Epigastric pain misalnya ya. Epigastric pain ini iya atau enggak? Iya atau enggak? Kalau misalnya diabetes, dia usia lanjut, faktor resikonya jelas, bisa aja dia memang itu keluhannya. Atau nggak jelas sama sekali gitu ya. Nah itu kita clinical decision kita tuh. Atau bahkan dia datang dengan cardiac arrest. Itu mungkin banget dok gitu ya. Saya ada pasien saya ya. Ini saya sedih banget dengan beliau nih. Jadi tindakannya itu tertunda. Karena saya harus isolasi mandiri. Karena saya ada kontak erat dengan ibu saya. Ibu saya tuh COVID dok. Gitu. Kemudian saya ditelepon sama ibunya, sama istrinya. Ini pasien saya nih. Dok, ini suami saya sakit jam 12 kurang, ya. Sakit dada gimana, dok? Saya bilang langsung bawa ke rumah sakit, ya. Ternyata bawa dulu ke klinik terdekat gitu. Dibawa klinik terdekat, ya. Itu meninggal, dok, di sana arrest. Gitu. Meninggal di sana arrest, ya. Mungkin kalau dibawa ke rumah sakit, arrestnya di mobil mungkin. Kita nggak tahu juga karena jarak rumahnya ke rumah sakit saya nggak tahu persis gitu ya. Jadi apa iya kita perlu menyediakan AED ya? AED itu gampang banget tuh penggunaannya ya. Automated External Defibrillator. Ini ya mungkin karena saya dokter jantung dok, bias ya. Banyak yang seperti ini. Ada pasien saya ini baru 2 hari yang lalu ya. Dikabarkan chest pain di rumah, dia tahan-tahan gitu ya. Tapi ini langsung ke rumah sakit nih dok. Ke IGD tempat saya bekerja, ares di IGD gitu ya. Saya udah tahu dia memang ada penyakit jantung koroner gitu. Yang ketiga, untungnya ini blessing juga nih. Initial management-nya itu typical ya, sama mau dia unstable anginap pectoris, non STEMI maupun STEMI. Apa itu antitrombotik ya? Aspirin, clopidogrel, ya itu obatnya, nitrat sublingual, beta blocker kalau teman sewat berani kasih gitu ya, bisoprolol, ya dosis kecil aja kasih misalnya, atau carfebilol. Carfebilol itu enaknya dia sediannya 6,25 mg dok, kecil, dokter bisa paruh bahkan karena ada garis tengahnya, kita bisa kasih. Dan yang terakhir nih landmarknya nih, revascularization sebagai terapi definitif, karena tadi kita bahas patofisiologinya apa dok? Ada obstruksi di situ. Ya, kita harus buka. Kalau fibrinolitik tidak afu, kita nggak melihat. Dan dia hanya menghancurkan trombosisnya ya, yang sudah mengalami fibrin linkage namanya gitu ya. Trombus itu kalau advanced dok, dia diikat sama fibrin gitu. Nah, itu kita fibrinolitik.
Ya, kalau primary PCI AFU jelas dengan mata kepala kita tadinya menyempit kebuka. Kalau fibrinolitik itu tidak menghancurkan plaknya, jangan salah. Gitu ya. Kalau primary PCI plak-plaknya itu dibuka begitu ya. Karena itu wajar dan logis dia menjadi pilihan pada STEMI. Tapi kalau nggak bisa ya kita harus ngerjain fibrinolitik ini out of hospital bahkan ya. Yang saya tahu banget dipraktekkan itu di Belanda. Belanda itu kota kecil loh. Jadi ambulans datang di fibrinolitik di ambulans terus dibawa ke rumah sakit ya. Saya sempat terlibat ya guru-guru saya itu orang-orang yang membuat clinical trial yang dipublikasikan di Lancet tuh dok tentang out of hospital fibrinolitik ini ya di Isala Clinic namanya. Itu rumah sakit kecil di sana disebutnya klinik juga ya. Dan jangan lupa non-ST elevasi ACS itu memerlukan immediate or early PCI. Jadi kalau pasien teman sejawat sekalian rawat tidak ada ST elevasi tapi memenuhi kriteria high risk dan atau very high risk, jangan dipulangin terus suruh kontrol ke poli dong gitu. Tapi minta atau ya kita usahakan dia rujuk ke PCI capable center istilahnya atau rumah sakit yang bisa melakukan kateterisasi begitu. Saya rasa ya betul itu slide terakhir saya. Terima kasih, mudah-mudahan cukup jelas. Ini saya udah ngap nih dok. Baik, Dokter Willy. Terima kasih, Dokter Medina. Mungkin sudah jelas sekali ya pemaparan yang telah disampaikan oleh Dokter Willy. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan, dok. Kalau boleh dipilihkan, jangan yang konsul keluhan pribadinya, dok. Boleh nggak kalau gitu? Karena kita nggak bisa dengan pasti menjelaskan gitu, dok. Oke. Ini kan tidak menggantikan. Jadi konsultasi online kan tidak menggantikan kontak dengan dokter langsung gitu ya. Kalau boleh tolong dipilihkan, misalnya dia ada kasus gitu. Ini ada beberapa pertanyaan. Bisa ditayangkan di screen saya? Dokter mungkin gimana? Oh, saya harus melihat. Saya harus noleh nih. Nah, dari Dokter Chandra Rohili Tan. Mantap, cenderung hipotensi. MCI dengan keluhan sesak nyeri dada. EKG sesuai STEMI, tapi cenderung hipotensi dok, 70/60 ya. Apa tindakan kita? Sementara kita tahu nitrat atau ISDN tidak disarankan untuk hipotensi. Monggo dok dijawab. Saya jawab dulu dok, boleh ya. Ini baik sekali dok, memang kita nggak boleh ngasih nitrat pada hipotensi dok. Jadi hipotensi itu katakanlah walaupun bukan kontraindikasi absolut ya, counterintuitive lah gitu ya, kita nggak berikan lah gitu. Dan memang jadi nitrat ini dok tidak punya mortality benefit, katakan begitu, mortality reduction benefit pada pasien yang hipotensi gitu. Jadi ya kita nggak berikan aja dok. Kalau seperti ini yang kita lakukan approach-nya approach shock ya. Dokter, kalau ikut AJLS itu bisa baca lagi ininya ya, pendekatan kalau pada pasien hipotensi itu berlaku universal dok, pada pasien STEMI juga. Pertama kita lihat ada masalah nadi atau enggak, nadinya terlalu rendah atau terlalu tinggi misalnya, itu kita beresin dulu. Kalau itu enggak ada, kita lihat masalah volume, kita lakukan fluid challenge test dok. Gitu. Yang ketiga, kalau fluid challenge test kita anggap sudah cukup atau bahkan pasiennya jadi sesak, kita berikan, kita pikirkan masalah pompa, kita berikan inotropik dok, gitu, sesuai dengan ini bisa dibaca di Harrison's Principle of Internal Medicine dok, pilihannya norepinefrin, dobutamin atau dopamin, begitu dok jawaban saya dok. Jadi tindakan kita baiknya apa dok? Kalau tindakan itu kita kasih antitrombotik ya, kalau itu kita punya fasilitas untuk apa memberikan yang tadi saya katakan untuk tata laksana aritmianya kita berikan, kalau enggak paling tidak kita loading cairan kemudian kita ya terpaksa kita rujuk dong. Kalau ada inotropik kita bisa kasih dulu begitu. Pada akhirnya pasien ini STEMI harus di revaskularisasi. Terapi definitif shock pada pasien STEMI adalah revaskularisasi. Itu kalau di fibrinolitik tensinya terlalu rendah itu salah satu kontraindikasi relatif ya untuk pemberian fibrinolitik.
pertanyaan ketiga mungkin sudah bisa menjawab, dijawab ya dok, sesuai yang mana itu? Pertanyaan nomor satu ya dok. Yang ya. Medical check-up kita skip, mohon maaf. Ya. Kita nggak bahas itu. Kemudian nomor empat ya dok kita. Mm-hmm. Selamat siang dok. Izin bertanya, pasien dengan keluhan nyeri dada kiri hilang timbul. Riwayat hipertensi. Sudah dilakukan CT scan kardiak. Ditemukan penyumbatan di LAD. Lalu dilakukan kateterisasi. Namun pada saat kateterisasi tidak tampak penyumbatan. Saat ini pasien konsumsi diltiazem 1x1. Dan setelah kateterisasi kadang nyeri dada tersebut masih hilang timbul. Ya, bagaimana dok? Jadi ini bukan pasien sindroma koroner akut ya dok? Ya. Tapi ya saya jawab aja. Saya coba jawab ya. Ini ada yang perlu diklarifikasi. Penyumbatan itu asosiasi atau konotasinya adalah stenosis 100%. Jadi tersumbat total. Gitu. Agak jarang CT scan ada penyumbatan, terus kateterisasi nggak ada gitu ya. Itu agak jarang. Tapi oke lah kita anggap dia itu tidak ada penyumbatan. Konsumsi atau obatnya diltiazem memang betul. Jadi non-obstructive. Jadi ada konsep kalau pasien chest pain, padahal kateter apa koronernya yang dilihat pada kateterisasi dok itu koroner yang besar, epikardium. Kita tidak melihat mikrovaskularnya gitu. Dan tadi dokter Vito juga bilang ada myocardial bridging, di mana koroner yang harusnya berjalan di epikardium dia masuk ke myokard seperti menyelam gitu, terus kejepit gitu ya. Pilihannya diltiazem memang gitu. Jadi sudah benar. Kalau menurut saya ya dicari apa penyebab lain. Karena bisa begini dok, misalnya ya. Disfungsi endotel pada orang yang kurang olahraga misalnya, kemudian ada diabetes, itu bisa menyebabkan keluhan angina yang pada kateterisasi tidak ada penyumbatan gitu. Jadi masalahnya di mikrovaskular satu. Atau yang kedua, dia ada vasospastik angina istilahnya. Jadi pembuluh darah koronernya itu, arteri koroner itu mengalami spasme, dok. Obatnya ya diltiazem. Tapi yang olahraga itu juga penting ya. Kalau ada diabetes, dikontrol gula darahnya, begitu. Ini dokter Vito jangan diem-diem aja nih. Coba benar. Masih bergabung ya, dok ya. Ya, siap. Masih bergabung. Kemudian memang kalau pertanyaan selanjutnya, tadi, ini selamat sore dok, izin bertanya. Apakah trombositopenia dikontraindikasikan untuk pemberian loading CVG atau Esplanade pada pasien dengan MDS ketika masih menunggu PCI atau fibrinolitik? Ini challenging ya, ini pertanyaannya pertanyaan takap. Memang trombositopenia itu salah satu faktor yang meningkatkan resiko perdarahan dok. Ini sebenarnya ada slide di saya. Bentar ya. Kalau trombosit kurang dari 100 ribu itu dok. Nah ini mungkin yang membuat pasiennya jadi kurang beruntung ya. Tidak bisa optimal di tata laksananya dok. Gitu. Jadi paling tidak ini assessment kita ya. Assessment kita bahwa itu kita harus melihatnya kasus per kasus. Yang jelas tidak boleh kita lakukan adalah loading. Jadi jangan di loading gitu. Jangan dikasih, sebentar ya, bisa kelihatan nggak ini saya? Bisa share screen lagi? Bisa. Bentar ya, saya share screen dulu. Bentar ya. Saya tuh ada, sebenarnya ada 37 slide loh. Jadi untung saya udah sikat-sikatin tadi. Kalau nggak bisa panjang kita. Dong ini ya. Bentar ya. Tapi intinya gitu ya, ini terlalu lama dan ada masalah teknis, maaf ya. Oh, itu udah ke-share screen tuh? Sudah. Saya itu memasukkan di sini, nah ini ya. Kelihatan nggak tuh? Di-play aja. Betul ya. Ini adalah kondisi-kondisi di mana kita high bleeding risk ya, pasiennya tuh kriterianya ya, high bleeding risk. Jadi dia pakai oral antikoagulan, ada penyakit yang ginjal kronis yang gagal ginjal kronis yang berat, HB kurang dari 11 bahkan dok ya. Kalau dibaca lebih lanjut ini, ya, ini trombositopenia ini kurang dari 100 ya. Jadi yang dilakukan kalau dibaca ini ya dan settingnya mau PCI ini memang ya, kita tidak lakukan loading lah dok. Ini detail banget, jadi mungkin kita perlu
ada sesi khusus nih, bagaimana kita menata laksana pasien sindroma koroner akut yang mau PCI terutama gitu. Jadi saran saya, kalau dia chest pain-nya berat banget, ya kita andalkan anti iskemianya dok. Kita kasih nitrat, kemudian kita kasih apa beta blocker begitu. Mungkin dokter Vito punya pengalaman dok. Kalau kita saya, dok. Ya kalau saya nggak loading, tapi saya kasih tuh aspirin dosisnya satu tablet aja, clopidogrelnya nggak saya berikan bahkan kadang. Yang dengan trombositopenia. Iya iya. Semakin rendah dia, semakin kita harus hati-hati ya. Silakan, Dokter Vito, silakan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Dokter. Kalau trombositnya kurang dari 100.000, Dokter Vito kasih antiplatelet nggak? Gitu. Ya, kalau memang risiko iskemia jauh lebih tinggi dibanding risiko pendarahannya, saya sih pilih tetap kasih sih, Dokter Billy. Tapi saya setuju dengan Dokter Billy tadi bilang bahwa memang ini bukan sesuatu yang mudah, mana memutuskan ini mungkin lebih ke kriteria individual kepada pasiennya sendiri. Dan kita ketika melihat guideline ini, tentu saja mungkin pasien kita akan berbeda sekali. Contoh kasus kemarin juga pernah nih, ada pasien dengan trombosit cuma 50.000, tapi STEMI, dengan kondisi dia STEMI anterior dan juga post-PCI. Jadi ya waktu itu diputuskan, waktu itu tetap memberikan, dengan konsekuensi ya observasi ketat pada manifestasi pendarahannya. Kalau tidak ada manifestasi pendarahan, ya tentunya kita tetap bisa memberikan. Memang sih tetap harus benar-benar diamati, karena kadang-kadang ada occult bleeding yang kita nggak bisa lihat. Namun pemeriksaan darah secara serial itu dianggap bisa, waktu itu kami secara tim memutuskan bisa diberikan. Karena apa? Dengan pengamatan observasional ternyata trombositnya naik, dan setelah itu memang bisa discharge. Ya memang dengan adanya juga observasi dan juga kolaborasi dengan spesialis lain juga. Jadi intinya sih menurut saya sih memang kita perlu untuk memberikan penilaian individual pada kasus per kasus. Dan itu tadi nggak bisa kita bahas cuman dari segi guideline saja. Tujuh, Dr. Billy. Mantap pertanyaannya. Memang Dr. Vito ini panutan nih dok. Dia cuma... Nah, dua-duanya makanya kita aja, mengundang dok. Tuh yang hebat-hebat ini, dua dokter jantung muda ya, yang jadi, masih betul. Saya udah tua. Jadi kalau STEMI memang aduh riskan banget ya kalau kita nggak kasih antiplatelet ya. Kalau sikap saya kalau dia STEMI saya nggak loading gitu, tapi saya kasih lengkap dok, aspirin sama clopidogrel gitu ya. Terus kita pantau, dan saya juga biasanya periksakan ini dok, darah samar feses. Ya, darah samar feses, karena itu tanda dia ada perdarahan aktif atau enggak gitu ya, dan urin lengkap untuk melihat karena gini, prank atau perdarahan yang nyata mungkin enggak tahu si pasiennya, enggak kelihatan gitu ya. Jadi bagian dari assessment yang Dr. Vito bilang itu biasanya kita masukkan tadi, kita cari bukti objektif ada perdarahan atau tidak. Kalau misalnya urin lengkapnya tidak ada darah versus darah samarnya negatif, kita lebih berani untuk kasih gitu, kasih antiplatelet. Oke, cukup jelas semua. Begitu dok. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan tadi dengan dokter. Mungkin sudah. Iya dok. Cuma satu lagi kali, satu tadi itu coba satu lagi nih. Ya, izin bertanya dokter Sabri Kamil. Pada ACS, pemberian aspirin dan beta blocker monitor pemberian sampai kapan ya dok, kita mau monitor pemberiannya. Kemudian riwayat dispepsia dan asma. Inisiasi terapi yang direkomendasikan apa ya dok pada pasien? Bisa menjawab dok. Pada pasien yang segera dengan dijaga. Oke. Ya, jadi gini ya. Pertama, ini ada beberapa pertanyaan ya. Dispepsi. Dispepsi itu kalau guidelines ya, kalau dia jelas dispepsi dok, mengganggu sekali, kita harus kasih PPI. Proton pump inhibitor. Ya, itu. Kemudian kalau beta blocker pada asma, kalau dia asmanya terkontrol, dia udah lama banget dok, nggak pernah kumat gitu, kita bisa kasih beta blocker yang selektif ya. Bisoprolol itu selektif gitu ya. Kita mulai dosis kecil dulu, memang begitu penggunaan beta blocker ya. Dipantaunya sampai kapan ya, selama dia masih di rumah sakit, kita pantau gitu kan. Di luar rumah sakit ya pada saat, jadi pasiennya itu harus kita edukasi. Edukasi gitu. Ya. Kalau misalnya dia kumat ya, apa yang apa harus dilakukan. Yang jelas dia harus punya ini, bronkodilator untuk keluhan asma akutnya dia. Ya. Karena ya
Tapi pengalaman saya dok, kalau asma ya dia terkontrol, kita kasih beta blocker, itu jarang banget dia eksaserbasi atau dia kumat gitulah, jarang ya. Tapi kita juga kriteria pemberiannya atau indikasi pemberiannya itu lebih ketat. Jadi ini lebih advance nih pertanyaan ya. Misalnya ada disfungsi sistolik ventrikel kiri. Nah itu kita beri, kita kasih dia bahkan lifetime. Kalau pertanyaannya sampai kapan itu diberikannya ya, seumur hidup gitu. Kalau ada disfungsi LV gitu ya. Kemudian tadi fibrinolitik, keluhannya apa? Keluhannya adalah keluhan yang khas ACS dengan ST elevasi. Udah itu doang dok. Gitu. Makanya nggak, menurut saya ya, nggak sulit sebenarnya gitu, untuk mendiagnosis STEMI ya, STEMI, ST elevasi. Karena kita kebantu banget dengan gambaran pada EKG yang khas. Gitu. Keluhannya biasanya khas, berat. Yang sulit itu memang yang non-ST elevasi ACS. Dan banyak kalau kita bilang itu keranjang sampah dok. Unstable angina pectoris, kalau datang ke dokter jantung gitu ya. Ya cenderung kita overdiagnosis karena pengalaman selama pendidikan misalnya dokter jantung juga dengar di grup apa sharing apa teman-teman sejawat yang lain keluhan yang nggak khas gitu ya, datang dipulangin kata dok, nanti datang lagi dia biasanya dini hari dengan keluhan yang lebih berat tuh dok. Biasanya kalau pasiennya diabetes ya, usia lanjut itu seringkali keluhan sakit dadanya nggak khas. Kalau dia datang ST elevasi miokardial infark, itu jarang banget keluhan sakit dadanya tuh ringan atau nggak khas. Atau bisa juga dia restless aja gitu. Pas ditanya sakit dada nggak enak semua badannya gitu misalnya. Nggak bisa menunjukkan ya. Terus kita EKG dalam 10 menit ada ST elevasi, lah itu kriterianya fibrinolitik. Begitu. Baik. Mungkin cukup sudah semua dok. Cukup ya dok ya. Alhamdulillah terjawab semua pertanyaan dari sejawat kita. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Dr. Vito, SPJP, dan juga Dr. Berlian. Terima kasih Dr. Medina dan teman sejawat sekalian. Topik yang menarik yaitu diagnosis, bagaimana kita mendiagnosis dan melakukan tata laksana pada pasien dengan akut sindroma koroner akut. Di mana ketepatan diagnosa dan tata laksana yang tepat itu akan memberikan mobilitas dan morbiditas dan mortalitas pasien itu ya. Kelangsungan hidup pasien artinya lebih baik ya. Akan menekan itu semua secara signifikan. Dan pentingnya juga kita tepat kapan kita harus merujuk kepada ahlinya. Dua narasumber kita ini cukup ahli di bidangnya. Terima kasih sekali lagi kepada Dokter Vito. Ya, kita mungkin perlu minta maaf juga ya, banyak masalah teknis tadi di awal ya. Mungkin mohon maaf ya kita teknik ya. Karena tahun depan kita bisa ketemu ya. Baik, sekian pemaparan dari kedua narasumber kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Vito, Dr. Berlian Idris. Ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah ya di dalam menyampaikan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara, Dr. Erlin. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator kita pada kesempatan kali ini, Dr. Medina. Dan pembicara atas ilmunya, semoga mendatangkan keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Baik, untuk melengkapi kegiatan kita pada sore hari ini, kita masuk ke sesi foto bersama ya dok. Mohon ya, kameranya diaktifkan. Ini kurang lebih yang ikut sekitar 360-an ya? Iya, 300. Jadi mungkin akan ada foto 6 kali foto. Siap-siap ya, dok.
Satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua, tiga. Tiga, cekrek. Satu, dua, 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 tiga, cekrek. Alhamdulillah, dengan selesainya sesi foto bersama, maka berakhir sudah rangkaian webinar berseri PIT ke-6 IDI Cabang Tangerang. Kami haturkan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you.